Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang, selamat datang kembali di acara diskusi bulanan tahun 2021. Perkenalkan saya Rama Putra Siswantara dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Saat ini telah berada di dalam Zoom maupun YouTube ada Bapak dan Ibu peneliti Maupun staf dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan juga Balai Arkeologi Seluruh Indonesia, dan tidak lupa juga masyarakat umum para peserta yang berada di YouTube, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti kegiatan hari ini, sehingga kita semua mendapatkan informasi-informasi terbaru, tentunya dari tema-tema diskusi bulanan. Setelah kemarin kita mengadakan diskusi dengan tema kemarin itu temanya rumah baru penelitian arkeologi menjawab tantangan kekinian dan masa depan yang dinarasumberi atau diberikan informasi oleh ada Mas Adi Agus, kemudian ada Mas Ahmad Arif dan Pak Thomas Sutikna. Hari ini diskusi bulanan akan membahas sebuah tema yang tentunya sedang hangat di masyarakat dan khususnya untuk arkeologi itu sendiri. Sebuah tema yang akan membahas tentang riset tentunya dan juga kerjasama, kerja bersama dan tema hari ini adalah riset arkeologi dan kerja bersama untuk pendidikan nasional. Tidak, ber, tidak perlu berlama-lama lagi izinkan saya sedikit membacakan narasi mengenai tema diskusi bulanan kali ini. Tahun 2021, pemerintah melalui Perpres nomor 33 tahun 2021 memutuskan untuk melebur lembaga pemerintahan non-kementerian riset serta unit riset di kementerian atau lembaga di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau disingkat BRIN. Termasuk Pusat Penelitian Arkeologi Nasional nih yang selama ini bernaung di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Keberadaan Puslit Arkenas sebagai unit penelitian Kemdikbud selama hampir sewindu bukan tanpa prestasi. Berbagai hasil penelitian telah memberikan dampak positif bagi kebutuhan pendidikan dan kebudayaan. Puslit Arkenas tampil produktif dengan output publikasi ilmiah dan populer baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkontribusi signifikan terhadap pencapaian Kemdikbudristek sebagai lembaga riset pemerintah dengan dampak ilmiah tertinggi kedua setelah Brin atau LIPI di tahun 2021, sebuah eh, pencapaian yang tentu saja dapat kita bangga tuh perwakilan dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Riset arkeologi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang antara lain diadopsi oleh BAPENAS sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Selain itu, program Rumah Peradaban berkontribusi aktif bagi pengembangan pendidikan dan kebudayaan melalui produk ramah pendidikan seperti buku pengayaan, alat peraga pendidikan, dan destinasi pendidikan. Termasuk pengembangan teknologi virtual situs yang memberikan akses luas bagi publik secara daring tentunya. Dengan cakupan ini, tak heran rumah peradaban kemudian ditetapkan sebagai salah satu program prioritas nasional, sosial, dan kebudayaan. Segenap capaian tersebut tentu tidak lepas dari dukungan yang diberikan oleh Kemendikbudristek melalui Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP. Antara lain melalui skema riset, kemarin kita skema risetnya berbasis SBK, dan pengayaan program rumah peradaban. Hal ini menjadi refleksi bersama bahwa kemajuan dan capaian puslit Arkenas dapat terwujud berkat dukungan dan bimbingan BSKAP dan juga Kemendikbudristek yang senantiasa harus tentunya kita apresiasi. Pembangunan ke BRIN tentu akan membawa penggabungan ke BRIN tentu akan membawa puslit arkenas meninggalkan bskap dan kemendikbudristek meski berpisah secara kelembagaan namun semangat kebersamaan semangat kerjasama sebagai keluarga besar kemendikbudristek tentu akan tetap melekat dan saling dukung untuk memajukan pendidikan diskusi dengan edisi Pamungkas, karena ini adalah edisi terakhir di tahun ini, akan menghadirkan para narasumber yang mewakili kerja bersama antara Arkenas dan BSKAP tentunya. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan para narasumber. Ini narasumber yang pertama, yang namanya sudah tentunya sudah tidak asing lagi di kalangan arkeologi tentunya. Ada Bapak Ima de selaku kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang akan menyampaikan gambaran capaian Puslit Arkenas dari tahun 2014 sampai dengan 21 di bawah Kemdikbudristek. Kemudian yang kedua ada Pak Anindito Aditomo selaku Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan yang akan berbagi pandangan tentang kontribusi dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional di BSKAP dan juga Kemendikbudristek tentunya serta masukan dan harapan beliau nih untuk Puslit Arkenas ke depannya. Narasumber ketiga ada Bapak Budi Wiana, selaku Kepala Balai Arkeologi Sumatera Selatan yang akan menyampaikan kontribusi Balai Arkeologi dalam mendukung riset dan penguatan pendidikan di daerah. Adapun narasumber yang keempat ada Ibu Ati Rati Hidayah sebagai Selaku peneliti Balai Arkeologi Bali yang akan berbagi pengalaman mengenai penelitian di lingkungan BSKAP serta output yang dihasilkan bagi kepentingan ilmiah dan publik, guna memajukan pendidikan dan kebudayaan nasional, tentunya itulah keempat narasumber yang akan memberikan informasi. Tentunya, terkait tema kita pada pagi hari ini, tidak perlu berlama-lama sebelum kita akan masuk ke narasumber yang pertama yaitu Bapak Ima Izinkan saya untuk sedikit menginformasikan terkait peraturan selama diskusi berlangsung. Mungkin kepada panitia bisa ditampilkan untuk peraturannya. Terima kasih. Baik, peraturan yang pertama yaitu narasumber memiliki waktu paparan kurang lebih masing-masing 15 menit. Nanti akan saya informasikan juga apabila waktunya sudah mencapai 15 menit, Kemudian ketika berada di dalam room meeting Zoom peserta diwajibkan menggunakan username berupa nama asli masing-masing. Selama mengikuti kegiatan diskusi, peserta diwajibkan menyalakan kamera video hingga berakhirnya acara nanti. Pada saat narasumber memberikan paparan, seluruh peserta diwajibkan untuk mematikan mematikan mic terlebih dahulu, mute mic-nya terlebih dahulu supaya kita sama-sama mendengarkan informasi-informasi yang akan diberikan oleh para narasumber. Bagi peserta di dalam Zoom dapat mengajukan pertanyaan kepada panitia atas nama uh, tertera atas nama Panji Sofia Disna atau bisa melalui cukup ditulis saja di kolom chat uh, pertanyaannya nanti saya selaku moderator akan uh, menyampaikan pertanyaan tersebut atau mempersilahkan barangkali ingin mengajukan pertanyaan secara langsung. Bagi peserta yang live streaming di YouTube nih yang saat ini sedang live streaming di YouTube dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau live chat nanti akan saya bacakan. Kolom chat akan dibuka ketika sesi diskusi berlangsung. Jadi pertama-tama kita akan mendengarkan terlebih dahulu paparan dari masing-masing narasumber, setelah itu barulah kita mulai sesi diskusinya. Peserta di dalam Zoom diwajibkan tersedia di akhir acara. Jadi Uh, pesertanya baik di dalam Zoom maupun di YouTube, nanti akan kami share uh, daftar hadir untuk diisi ya pada Google Form yang tersedia. Demikian uh, peraturan yang dapat disampaikan sebelum dimulainya kegiatan pada pagi hari ini, dan tidak perlu berlama-lama lagi. Narasumber pertama kita yang tentunya sudah akrab uh, di mata kita semua, tentunya di Pusat, uh, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional maupun Balai Arkeologi seluruh Indonesia. Yang pertama ada Bapak Dr. I Made Grie kepada Pak Made, gimana kabarnya, Pak? Sehat selalu. Hmm. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Semoga kita semua juga dalam Tengaran. keadaan sehat walafiat ya, Pak. Yeah. Baik, Pak Made mungkin izin mempersilahkan Pak Made hmm. untuk memberikan informasi maupun paparan terkait Kegiatan kita pada pagi hari ini kepada Pak Made Gria, dipersilahkan. Selamat pagi, terima kasih Pak Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Kebajikan Rahayu. Yang pertama, kami hormati Bapak. Anindito Ditomo PSD, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Rekan kami, pimpinan Balar se-Indonesia, dan pemerasaran nanti hadir juga Pak Budi, Yana, kemudian Mbak Adi, dari Balar Bali, para peneliti dan Hadirin sekalian, ya, saya banggakan pada hari ini. Yang pertama, tentunya kita bersyukur ya, diberi nikmat sehat. Bisa kita uh, hadir dalam media zoom ini, ya, berikhtiar tentunya dalam kesehatan yang prima. Uh, saya tadi, Pak Rama, Pak Nitya ya, di WA oleh Pak Nino tadi, barangkali masih tentatif ya, beliau. Sebenarnya kita rapat ini, Pak. Hartim, Beliau juga rapat ya mungkin barangkali eh, ya kita eh, siapkan saja. Tapi beritahu berpesan, seandainya tidak bisa hadir, tentunya ke depan kerjasama kita ya tetap terlaksana antara Arkenas dan Balibang ya tentunya khususnya terkait dengan eh, Membuat modul ya, dan perangkat ajar ya. Ini tentunya sangat menarik, dan kami apresiasi. Apalagi keinginan kita di Arkeologi Nasional, nantinya rumah peradaban itu menjadi pembelajaran juga masuk dalam ranah kurikulum ya. Karena bagaimanapun, kita sebagai warga negara bangsa, jadi masyarakat, apalagi... Anak-anak, ya, siswa harus memahami akar dari fondasi negara bangsa itu dan tentunya akar-akar peradaban itu. Nah, ini kan eh, sangat penting, itu diapresiasi, dan saya mohon juga nanti teman-teman dari pimpinan balar yang mengapresiasi ini sinergi ini tentunya tidak lanjut ke depan. Tapi mudah-mudahan nanti selesai rapatnya Pak e, Nino ya bisa hadir memberikan e, arahan dan evaluasi selama apa yang kita kerjakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak dan Ibu sekalian hadir Pak Budi pada hari ini ini mewakili Kabalar dan karena beliau masih start di Kemendikbud tadi ya Pak. <laughs> ya, jadi nanti bagian daripada untuk memediasi mungkin Pak Budi kemudian Pak Ati ya giliran dan tentunya kita ketahui Gua Gede itu ya merupakan situs yang nanti bisa mengimbangi situs-situs besar lainnya di Nusantara ini. Seperti di Liang Bua ya barangkali. <laughs> nah itu hadir dan tentunya nanti akan digilir dan kami mohon nanti siapapun eh, apa namanya ketua ur nya ya nanti saya akan coba melobi agar pimpinan pimpinan balar itu bisa hadir di warung kopi ini dengan menghadirkan public figur di masing-masing daerah jadi bagaimana isu-isu aktual di daerah yang menasional itu cita-cita saya. Ya, nanti barangkali kita eh, apa namanya mengangkat isu itu nanti. Dan bapak dan ibu sekalian eh, saya ditugaskan oleh panitia ini, ya, pak, jadi mengamparkan capaian ya terkait eh, posisi kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan tentunya seiring dengan itu kami mohon izin kami eh, tampilkan mungkin tidak banyak sih hanya tujuh slide ya paparan tayang para kami mohon izin sebentar. Sewindu Capian keras dan Balar di Kemendikbudristek ya. Sewindu udah ya. Ya para Mas Sewindu ya. Oh, Pokoknya saya pakai Sewindu aja deh. Ya betul Pak. Hampir, gitu, ya. Ya. Betul Pak. Ini kenapa ini saya pakai ya. Jadi ini keberadaan Sewindu keberadaan kita di Balitbang ya. Waktu itu di Balitbang. Karena di Balitbang lah kita mulai secara maksimal ya kita lakukan dalam pendukungan kerja-kerja ya. arkeologi nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kami berterima kasih banyak hal yang dapat kita pelajari ya. supporting dari Balikbank, termasuk tata kelola administrasi, dan khususnya rumah peradaban, Pak. Saya masih ingat yang menentukan warna-warna dari gambar simbol di rumah peradaban itu para kapus. <laughs> itu yang kemendahannya pada waktu itu Pak Toto, Pola Badan. Jadi warna-warni keberadaan suku-suku di Nusantara. Ya. Jadi kami sangat apresiasi dan memang dalam perkembangan belakangan ini juga support oleh Balitbang dan Pak Nino dan kawan-kawan tentunya kami terima kasih. Jadi menjadikan prioritas nasional dan bahkan sampai di sejumlah daerah sudah memahami ini karena dari bapak Nas ya itu menyurati ke masing-masing daerah program rumah peradaban. Jadi saya kira ini hal yang strategis ya. Kenapa demikian? Karena arkeologi ya masa lalu tidak semata-mata cerita sejarah. Tapi di masa lalu itu ada kebenaran. situ. Ya, yang perlu digali dalam penguatan kita terhadap kecintaan kita sebagai warga negara bangsa. Jangan ya. kita sampai amnesia terhadap hal ini. Dan menganggap tidak ada. Nah, itu krusial sekali. Konsekuensinya luar biasa nanti. Makanya oleh karena itu, Tugas kita di arkeologisional dan jajaran ini memang berat ini. Bagaimana akar-akar peradaban kita ya dengan nutrisi nutrisinya ini. Ya ini kalau saya ibaratkan pohon, kalau akarnya ini tidak ada nutrisinya itu akan tumbang pohon itu. Jadi nutrisi yang masyarakat masa lalu itu menjadi penguatan mereka dalam berinteraksi berbangsa. Dan bernegara tentu. Jadi nilai-nilai kearifan gotong royong kemaritiman pluralisme toleransi dan semua itu nutrisi dari kehidupan kita akar-akar peradaban sehingga bisa tumbuh dan kuat. Dan memang eh, ini tidak mudah ya dalam tantangan yang eh, situasi kekinian ini tentunya ini tanggung jawab dari kita semua. Intinya eh, milestone kita sebenarnya di arkeologi nasional dan jajaran yang terakhir ya tonggak yang terakhir bagaimana masyarakat itu familiar ya tentang peradaban Nusantara sehingga ini akan menguatkan fondasi kebangsaan itu sebenarnya ini Nah kemudian di mana sih kekayaan alam pikir itu? Nah kalau kita menepak menapak jejak ya dari peta jalan dari peradaban Nusantara ini ada tiga segmen ya yang pertama adalah migrasi manusia kemudian yang kedua adalah sistem organisasi dan regulasi, yang ketiga adalah budayaan dan tradisi yang berlanjut, berkelanjutan. Jadi kalau kita berbicara tentang migrasi manusia, itu sejarah keberadaan manusia di Nusantara ini, jadi keberadaan manusia purba. Nah, ini menginspirasi para peneliti. Banyak properti yang perlu diangkat di sini. Yang seperti diketahui mungkin 60 sumber data yang berkaitan dengan manusia purba itu ada di Indonesia. Termasuk manusia modern yang menjadi yang berpengaruh terhadap pembentukan suku-suku bangsa Nusantara yang memiliki beragam beribu-ribu yang kita sebut sering ilmu sepi itu tercipta oleh jadi kearifan-kearifan masyarakat yang itu yang menentukan kemudian Nusantara ini. Makanya di dalam isu migrasi manusia ini kita angkat itu nasional identity identitas nasional itu ada di situ semua entitas entitas yang menjadi identitas secara nasional gitu ya kemudian sistem organisasi pada masa sejarah ini berkelanjutan ini menjadi acuan juga dalam kehidupan kekinian kita sebagai bangsa tanpa kita sadari ya buktinya funding fadas kita menjadikan bineka tunggal ika itu bukan hal yang baru itu ditarik garis menang merahnya, ya sudah sejak ada Nah, itu perlu menjadi pembelajaran bagi anak-anak kita, termasuk masa-masa berikutnya ya. dan tradisi yang berkelanjutan yang dikenal dengan hak etik, ya, jadi etika bumi yang masing-masing kita miliki. Nah, itulah kekayaan alam pikir, itu luar biasa di sini. Nah, itulah tugas kita. Itu kita mau apakan itu. Itu para peneliti yang punya tanggung jawab semua kita. Sebagai lembaga yang punya kewajiban itu. Makanya sering saya bilang, itu merupakan aset. Ya. Yang sementara ini, kita terang terangnya ya, banyak yang menyebutkan bahwa kerja kapital kita belum maksimal. Ya kita akui memang. Tapi itu tugas ke depan itu, kita bisa maksimalkan itu. Karena ada tiga A ini, ya, saya sering sampaikan. Aset, akses, dan asas manfaat akses kita membuka akses ya dengan penelitian dan sebagainya kemudian juga memberikan akses kepada masyarakat jadi memberikan bagaimana masyarakat itu bisa berdampak dari hasil riset kita nah makanya di dalam amanat undang-undang itu kan kita harus lakukan itu riset itu di samping untuk memajukan pengetahuan secara saintifik akademis ya, juga kita diharapkan menjadi bagian solusi di dalam pembangunan nasional. Ya. Jadi disinilah peran para peneliti yang saya sering juga harapkan sebagai peneliti yang visioner dan juga eh, mampu ya mengangkat nilai-nilai yang memberikan manfaat yang berdampak pada kepentingan kepentingan masyarakat baik itu secara nasional maupun di daerah. Nah ini dalam diagram lingkar ini ada kebijakan publik berbasis riset yang kita pakai, uh, pakai toolnya di sini. Secara umum, gambaran umum. Ini saya uh, gambaran umum aja dulu ya Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon nanti Bapak-Bapak pimpinan Balar ini mungkin mengelaborasi karena ada kekasan-kekasan khusus masing-masing daerah yang saya mungkin belum pahami semuanya. Tapi ini hanya gambaran umum yang saya sampaikan. Jadi, kalau kita melihat terkait dengan kebijakan publik berbasis riset, ya, jadi inti utamanya itu di diagram lingkar ini adalah riset. Dan di sini kita dapat lihat apa produk yang dihasilkan, kemudian outputnya apa saja, outcome-nya masyarakat pengguna, siapa saja, end usernya dan apa manfaatnya mereka dari hasil riset ini itu sudah terekam di sini. Nanti secara detail mungkin barangkali bukan sih detail banget ya, tapi saya akan sampaikan juga masing-masing segmen ini ya. Nah ini di penelitian salah satu contoh. Input dari kegiatan kita di sini kan kita memiliki sumber daya budaya yang luar biasa situs barangkali eh, mungkin melebihi dari 5.000 ya. Kalau di dalam data peta situs itu kan 5.000 sekian barangkali melebihi situs-situs yang ada di seluruh Nusantara ini dan saya yakin kalau di bawah kantor kita masing-masing kalau digali ya ada bukti-bukti tinggalan peradaban ya hampir semua kita itu kaya dengan kerja kapital kita ini benar orang menyebutkan bahwa kita ini belum maksimal melakukan itu memanfaatkan hasil itu nah itu kemudian input ada SDM yang kita miliki. Untungnya kita ada kerjasama yang lama ya. sekarang ada kerjasama kita dengan luar itu sebanyak eh, 10 negara orang kali ya. Itu sebanyak 12 kegiatan. Ada peningkatan ini kerjasama. Hanya karena situasi pandemi belum kita dapat melaksanakan ya. Nah, ini banyak pengetahuan yang kita dapat share ya, dengan teman-teman di kerjasama luar ya termasuk juga pemajuan di dalam bidang riset, tentunya kesetaraan ini perlu tetap kita jaga ya dari teman-teman yang fasilitasi dan saya senang ya kegiatan di kerjasama ini ke depan saya sudah berbicara dengan Pak Andoko, jadi Arkenas bisa menangani langsung ya kerjasama ini yang sudah kita lakukan sejak lama ya. Dan ada beberapa hal yang juga cukup menarik. Ini, ini merupakan bagian daripada diplomasi budaya sebenarnya melalui riset. Ini merupakan perwakil, kita mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam diplomasi budaya melalui riset yang kita lakukan ya dengan rekan-rekan kita dari peneliti dari luar. Dan ada beberapa, beberapa kali launching ya dari hasil riset kebersamaan ini sehingga saya masih di Arkenas itu ada tiga kali launching ya yang pertama di Arkenas itu di Maros kemudian yang kedua juga di Maros dan Sangkulirang ya yang yang, yang di Sangkulirang itu di-launching oleh Pak Menteri Pak Muhaier jadi ini bagian daripada diplomasi kebudayaan melalui riset kemudian mengenai produk ya produk eh, kegiatan kita di penelitian ini tentunya outputnya adalah terbitan ya jadi ada sejumlah eh, jurnal juga yang eh, diterbitkan oleh para peneliti kita memiliki jurnal sebanyak 12 jurnal, sebelas eh, 11 jurnal ya, di seluruh Indonesia, Arkenas dan Balar. Dan jurnal yang terbitkan ini rata-rata itu terakreditasi Sinta dua ya. Bahkan di tahun 2021 ya, dari terbitan para peneliti, ini hikmah dari SPK yang kita lakukan, jadi para peneliti ada yang terbit di 18 jurnal, ya. 7 jurnal di antaranya diantaranya yang terindeks fokus dan kita apresiasi juga dengan reward ya mudah-mudahan di brand nanti masih bisa dilakukan ini kami berterima kasih eh, Pak Kabalibang ya itu memberikan reward ya kepada peneliti tentunya ini akan menambah semangat para peneliti kita untuk melaksanakan tugas-tugas riset ya dan di lingkungan Kemendikbud berdasarkan Sinta publikasi hasil riset pusat dan di jurnal internasional berputasi menjadi yang paling banyak disitasi. Nah, ini adalah pekerjaan para peneliti-peneliti kita ya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya mengangkat eh, apa namanya? kerja-kerja yang terkait dengan diplomasi budaya melalui riset. Dan terkait dengan program ARKENAS dalam mendukung Merdeka Belajar ya, kita sudah lakukan yaitu program Merdeka Belajar, eh, Merdeka, Merdeka Belajar itu melalui Arkenas mengajar. Ini rutin dilakukan di setiap bulan sekali, ya Pak, ya, dari fasilitasi teman yang mengkoordinir. Ya, tentunya nanti akan menampilkan peneliti di seluruh Indonesia, ya. termasuk juga peneliti-peneliti kita dari luar. Ya, nanti eh, ada kesempatan untuk memberikan pembelajaran ya, ke seluruh. Universitas yang memiliki arkeologi ya, dan itu sudah kita, itu sudah kita lakukan. Dan nanti kita harap juga peneliti-peneliti kita dari balar-balar juga akan melanjutkan ini. Mudah-mudahan program-program ini kita bisa lakukan nanti di BRIN. ya, karena di rumah program kita yang sekarang diterima di BRIN itu sama ya seperti yang apa yang kita lakukan. Mungkin barangkali nanti ada penajaman-penajaman dan elaborasi barangkali dalam program yang nanti kita akan diskusikan lebih lanjut itu. Kemudian juga ada program magang mahasiswa yang kita sudah kerjasamakan dengan sejumlah perguruan tinggi. Nah intinya hasil penelitian kita ini dalam kaitan dengan mendukung kerja di Kementerian Liput di Teknik ada tiga hal yang penting yang perlu dicermati. Yang pertama adalah pemajuan pengetahuan. Kemudian yang kedua, diplomasi budaya melalui riset tadi. Kemudian yang ketiga, mendukung program Merdeka Belajar. Kemudian terkait dengan rekomendasi kebijakan ini, perasaan dari hasil riset kita, itu tentunya kita menjadi bagian solusi kebijakan-kebijakan secara nasional yang memberikan pendukungan kita di dalam posisi kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tentunya disinergi dengan Dirjen Kebudayaan. Ada rekomendasi kebijakan pelestarian yang kita sudah lakukan sejak lama. Di tahun 2019, itu adalah akumulasi dari sebelumnya, ya 93 rekomendasi. Kemudian 2020, 53 rekomendasi. Dan yang terakhir yang diserahkan juga kepada Pak kabaran kaba Pak Nino. Jadi itu adalah rekomendasi eh, kebijakan yang terkait dengan perestarian. Ada juga rekomendasi kebijakan yang lebih penting. Ini mengampu dari eh, program, ya, tema-tema, nawacita itu yang terkait dengan kebenekaan, kemudian daerah perbatasan, eh, peradaban yang berkelanjutan, dan kemaritiman. Nah, itu ada nilai-nilai penting yang kita sampaikan kepada pengambil kebijakan yang dalam hal ini tentunya kita serahkan ke Bappenas, dan outcome-nya di Bappenas sudah disampaikan. Ini juga mendukung di dalam kebijakan, dalam perencanaan berikutnya. Nah, kita eh, apresiasi ini. Ini suatu prestasi, ya. Yang tentunya, hal ini kita perlu lanjutkan. Ini artinya apa? Pekerjaan kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam lintas K, eh, KL ya Kementerian Lembaga sudah kita lakukan itu termasuk juga terkait dengan eh, pelaksanaan kegiatan SDGs ini ada dua riset ya yang kita eh, strategis dalam kaitan dengan mendukung dari kebijakan SDGs ini di pembangunan yang sustainable di IKN ya ibu kota negara. Nah, tempo hari juga kita sudah diskusikan dengan Cipta Karya, Bappenas dan dari Brin. Nah ini kita berada di pada tatanan corona awal ya dalam pembangunan di IKN ini. Jadi mengangkat peradaban dalam corona awal di IKN ya karena konsep dari pembangunan itu kan konservasi alam dan budaya dan nilai-nilai yang ada di situ kaitan dengan konservasi dan protek terhadap alam itu, itu ranahnya kita untuk mengangkat jadi kekayaan alam pikir yang di situ itu sudah dilakukan. Nah, ini menjadi rekomendasi nanti untuk pelaksanaan selanjutnya dalam pembangunan IKN, termasuk juga rekomendasi kebijakan dari peradaban kegiatan seminar, apa namanya kegiatan riset peradaban air. Ini kan menjadi rekomendasi oleh pemerintah daerah yang sedang mengembangkan wisata Tirta. Nah itu. Kemudian satu lagi ya yang di Natuna. Nah ini kan geopolitik ini sangat penting dan saya sudah bicarakan juga dengan Pak Ketua Brin ya. Bagaimana peran Indonesia ya dalam mengantisipasi das lain-lain dari pemerintahan Cina ya konsepnya yang terkait dengan keberadaan masyarakat di masyarakat di Natuna itu pada masa lalu. Nah, ini penting untuk mencari penguatan kita, posisi kita di laut Natuna Utara. Nah, ini tentunya rekomendasi kebijakannya demikian. Nanti bisa berkembang lagi kepada hal-hal lainnya. Ini menjadikan kita arkeologi nasional seperti amanat undang-undang ya menjadi bagian solusi di dalam pembangunan nasional demikian juga balar balar makanya saya harap nanti balar balar mungkin kalau eh, ke depan program ini masih berlanjut itu menampilkan kabalar mendampingi pengambil eh, kebijakan di daerah publik figur di daerah yang mengangkat isu isu daerah yang nasional ini penting untuk menjadikan ini undang 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 yang mengatakan kita menjadi bagian solusi jadi hasil riset itu untuk kepentingan nasional Nah, upaya yang kita lakukan juga di dalam mendapatkan informasi input daripada masyarakat dan tokoh publik figur bagaimana kita mengaktualisasikan arkeologi dalam menjawab tantangan program-program nasional. Nah, ini sangat, sangat aspiratif oleh masyarakat. Bahkan yang terkait dengan eh, Pak Tantowi Yahya ya Duta Besar Selandia Baru. Arkenas itu punya peran penting ya dalam e, berperan penting dalam wacana politik di ranah publik bukan hanya tingkat nasional mungkin tingkat internasional berkaitan dengan isu-isu e, Papua dan sebagainya dalam isu perpaduan ras dengan ras penutur Indonesia. Ini merupakan hal yang unik yang ada di seluruh Nusantara ini, bisa sebagai bagian eh, solusi di dalam pembicaraan mengenai masalah tersebut. Nah ini eh, diharapkan oleh duta besar ini, eh, Sarpanth Yahya itu ada sinergi selanjutnya. Nah ini kan peran kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam lintas kementerian, ya memberikan pendukungan, ya menjadi bagian solusi. Saya berterima kasih dengan teman-teman, idenya cemerlang dan luar biasa fasilitasi dan teman-teman yang lainnya tentunya bidang-bidang lain yang mendukung dari kegiatan ini. Dan kemudian mengenai rumah peradaban, nah ini yang menurut kami ya program yang cukup seksi dan di dalam kegiatan eh, dalam program selanjutnya di Badan Riset Inovasi Nasional ini masih eh, akan di menjadi unggulan juga kegiatan kita, maksudnya akan masih tetap dilaksanakan dan saya berharap nantinya barangkali bukan hanya eh, sasarannya untuk anak-anak sekolah, ya, untuk siswa, tapi untuk eh, masyarakat umum, ya, untuk pembangunan nasional maupun di daerah dalam kaitan dengan pengembangan ekonomi hijau, ekonomi. Dan ini sudah diwacanakan dalam diskusi kita dengan Bang Sandi, ya, Pak Menteri. Pada waktu ngopi bareng saran beliau tuh bahwa kita ini semacam galeri besar ini peradaban Nusantara itu arkeologi nasional punya fungsi sebagai consulting nilai-nilai keadaban itu yang banyak dimanfaatkan dalam dalam penguatan ekonomi kreatif ekonomi hijau ini. Nah itu ke depan itu mungkin itu menjadi pekerjaan kita ya. Ya, dalam uh, melanjutkan ini rumah peradaban Pak Mego ya dari Deputi Pendayagunaan juga di print eh, sudah diskusi sama kita ya dan dia apresiasi sekali karena banyak luar biasa potensi eh, eh, arkeologi Arkenas dan Balar potensi budaya dan sumber budaya ini yang perlu dikembangkan dalam menumbuhkan ekonomi kreatif. Nah di dalam rumah peradaban ini yang kita support di pendidikan itu kan penyiapan materi pembelajaran non tech ya. ini disarankan oleh pak pak ke badan tadi dan saya juga sudah sampaikan dengan pak menteri waktu mengikuti eh, mengikuti bau di Bali kalau dibalik kan ada sekolah eh, green school ya itu sekolah pembelajaran bagi anak-anak tapi yang di yang punya orang asing Materi pembelajaran adalah peradaban lokal. Masyarakat di setempat tidak bisa sekolah di situ karena mahal. Yang diajari apa? Budaya-budaya lokal gitu. Masyarakat lo, eh, peradaban-peradaban akar-akar peradaban Nusantara. Nah, kenapa tidak yang kita bikin begitu? Gitu. Jadi sekolah lapangan. Makanya saya saran, SM eh, menyarankan itu ada nanti di kurikulum itu semacam rumah peradaban, nih. semacam model mempelajarkan anak-anak mengenal budaya mereka gitu supaya jangan dia lupa dengan tempat kakinya berpijak jadi angan-angannya terlalu luas nanti kalau tidak ingat pada kaki di mana berpijak itu susah untuk menguatkan sebagai negara bangsa nah ini penting sebenarnya dasarnya di situ untuk mengajak masyarakat kita cinta dengan negara bangsa kita kan negara negara bangsa berbagi-bagi suku bangsa yang sepakat untuk mewujudkan negara, nah itu harus pijakan kita. Kita ingatnya melalui ini. Saya kira ini teman-teman di arkeologi nasional dan jajaran, saya sangat apresiasi. Terima kasih, Bali Arkeologi, teman-teman bidang ini luar biasa. Dan kemarin saya tidak hadir ke Jogja ya Pak eh, Sugeng Mohon Maaf, inilah. Padahal saya kepingin hadir di situ ya, saya tidak bisa hadir. Kemudian juga di Balarmana kemarin itu saya meninggalkan acara di tengah acara datangnya terlambat pulangnya cepat ya di Pak Nur ya di Kalimantan ya mohon maaf nah, inilah karena situasi penghujung tahun ini banyak rapat-rapat yang kita lakukan jadi ini produk dari virtual yang teman-teman dari semua abe itu Arkanas dan Balap sudah menjadi konsumsi publik sekarang oleh masyarakat. Dan sejak diluncurkan dari 2015 itu 33.000 eh, sekolah, 34.000 murid dan 3.000 guru yang sudah eh, merasakan permanfaatnya dari hasil rumah peradaban sebanyak 11.000 alat peraga dan eh, banyak buku pengayaan 55.000 buku pengayaan dan buku pengayaan ya sekarang masih kita kerja samakan dengan ya, pusur ada penilaian ya nah, itu akan menjadikan buku pembelajaran non-tek ya kita juga apresiasi ini kerja kerja luar biasa teman-teman kesempatan ini saya sampaikan terima kasih banyak bapak kabalar teman-teman peneliti kepala bidang dan anggota anggotanya jadi saya sangat ternyuh dan bangga sekali jadi kita akhirnya mampu menembus ya bahwa bagaimana materi pembelajaran kita itu akan menguaskan anak-anak kita cinta terhadap nusa bangsa mereka dari akar peradaban. Jadi ini sejumlah buku pengayaan yang diterbitkan dan tentunya nanti kita berharap juga ada buku e, digital ya yang kita kerjasamakan dengan e, Puskurbuk ya. Ya mudah-mudahan ini bisa kita tetap kerjasamakan semua dan ini penting, ya, bagi kita semua. Dan tugas yang diberikan oleh negara ini harus dicermati baik-baik, ya, dan harus dilakukan secara semangat, ya, karena penting juga untuk penguatan fondasi daripada negara bangsa. Intinya begitu, intinya itu jadi outcome, kemudian apa namanya itu tonggak dari uh, terakhir ya kita menginginkan capian tonggak capian kita itu kita itu familiar bahkan menjadi gaya itu nilai-nilai kerukunan toleransi etika bumi di masyarakat Indonesia. Jadi demikian yang hmm, saya dapat sampaikan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paparannya tadi, informasi juga dari Pak Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Dan saat ini juga izin Pak Griya uh, hmm. sudah bergabung Pak Anindito Aditomo di dalam room meeting Zoom. Sudah gabung. assalamualaikum Pak Kabadan. Sehat selalu baik mungkin untuk kegi... rundown berikutnya kegiatan berikutnya ini ada terima eh, kasih pak kria mohon maaf bisa jadinya pak ya apa kabar pak, apa kabar, pak? Tidak -tidak, ya, baik. baik baik mungkin baik. untuk mempersingkat waktu juga eh, mari kita sama-sama mendengarkan paparan dan informasi dari pak Kabadan nih, ada Pak Anindito Aditomo. Kepada Pak Anindito Aditomo, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Um, yang saya hormati Pak Kria Pak uh, Kepala Pusat, Bapak Ibu Kepala Balar, dan teman-teman semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om um Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Um, ya ini Pak Made pertama saya mohon maaf atas uh, keterlambatan kehadiran saya ini acaranya tumpuk-tumpuk dan rapat dengan Mas Menteri tadi cukup-cukup uh, molor tapi saya sempatkan untuk hadir karena saya dapat kabar dari Pak Made bahwa ini semacam acara perpisahan begitu ya Pak Made <lain> <lain> <tuk> belum perpisahan Pak belum <lain> <lain> bulan Desember um, arahan ya Pak Ya, ya. Uh, ini uh, ada beberapa hal yang um, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman Arkenas dan Balar. Uh, kalau secara pribadi, saya sebenarnya tidak tidak gembira gitu ya. Uh, bersedih saya bahwa Arkenas dan Balar ini um, harus berpisah dari Kemendikbudristek, khususnya dari Balitbang, dari Baskap, dan masuk ke BRIN. Nah, ini bukan hanya semata-mata karena saya ingin jalan-jalan ke seluruh Indonesia mengunjungi balar-balar gitu, tetapi substansi dari apa yang dikerjakan teman-teman di Arkenas dan di Balar ini sebenarnya merupakan um, apa masukan yang sangat kaya, yang sangat berharga, berharga karena tidak bisa dilakukan oleh pihak-pihak lain. Kalau uh, menggali akar peradaban kita yang Uh, merupakan bahan baku bagi kita untuk meredefinisi identitas kita secara terus-menerus ya sehingga identitas yang cara kita memandang diri kita sebagai individu sebagai bangsa itu tidak terlepas dari pemahaman mengenai dari mana kita berasal nah ini yang bisa melakukan ya hanya teman-teman dari balai-balai arkeologi itu uh, uh, dan saya sangat uh, ingin agar Meskipun nanti teman-teman ini sudah tidak berada di Kementerian Kudristek, kita bisa meneruskan kerjasama dengan lebih erat. Kalau sekarang balar-balar pusat -balar, arkenas ini sudah melahirkan banyak buku yang bisa dipakai oleh guru. Ke depannya saya ingin itu dilanjutkan satu level lagi, satu tahap lagi, bukan hanya menghasilkan buku dan bahan ajar yang Um, itu berharga, tetapi kalau itu kita serahkan kepada guru, guru masih harus berpikir gimana caranya ini memasukkan ke dalam kurikulum, gimana caranya ini membelajarkan di dalam mata pelajaran saya. Nah, kita saya ingin agar kerjasama kedepannya itu melahirkan perangkat-perangkat yang menjembatani itu dari bahan-bahan yang sudah ada ke operasional pembelajaran, jadi praktek belajar mengajar sehari-hari guru itu ada proses penerjemahan yang harus dilakukan guru dan sebagian besar guru mungkin masih belum terpikir gitu bagaimana caranya memasukkan bahan-bahan yang sangat kaya ini dari Arkenas dari Balar ke dalam pembelajaran matematika ya ke dalam pembelajaran bahasa ke dalam pembelajaran IPA mungkin kalau sejarah itu lebih straightforward itu sebagai konten sejarah tetapi sebenarnya sebagai konteks ini bisa sangat relevan untuk berbagai macam mata pelajaran tidak hanya pelajaran sejarah itu yang harapan saya pak 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 Made dan bapak ibu semuanya jadi mohon tidak putus kontak gitu ya nanti kita tetap langkah pertama kita harus bikin MOU Pak Gria. dan OR nya moga moga jadi OR di sana Yeah. Langkah pertama kita bikin MOU sehingga bisa uh, segera uh, terwujud. Kita sudah saya sudah arahkan pada uh, pusat kurikulum dan pusat perbukuan. Ini mata anggarannya harus dijaga ini untuk kerjasama yeah. dengan Arkenas ini. Um, itu um, dari saya Pak Gria. Jadi um, kalaupun ya bapak ibu ya kita tetap harus bekerjasama. Um, ini bukan pilihan bahwa kita berpisah. Uh, ini mandat dari peraturan presiden mengenai OTK Kemendikbudristek, di mana kita tidak lagi diberi wewenang untuk melakukan riset di luar perguruan tinggi. Jadi waktu itu diskusinya uh, pilihan bagi Arkenas dan Balar adalah uh, pindah ke Brin atau dipecah-pecah menjadi pusat-pusat di bawah uh, perguruan tinggi. Nah, itu tentu sangat disruptif ya uh, pilihan yang kedua itu sulit sekali dilakukan karena sangat dis disruptif uh, karena itu kita uh, Mas Menteri dengan Pak Andoko menyepakati untuk memilih pilihan pertama di mana Brin bin, uh, me memberi rumah uh, bagi keseluruhan Arkenas dan Balat um, saya rasa itu Pak Made, kalau Oke. ada hal-hal yang bisa saya bantu terkait dengan transisi-transisi ini mohon saya dikabari. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, rahayu salam kebajikan untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Pak Kabadan nih, Pak Anindito atas waktunya di tengah kesibukannya menghadiri berbagai agenda dapat hadir pada kesempatan kali ini mungkin Saya dari mau Pak Gria dulu ya Pak, ya Pak Gria Mas Kamu oh, terima kasih terima, yang lagi. terima kasih selamat melanjutkan diskusi Pak Badan ibu semangat siap baik sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak K. Badan atas waktunya yang telah diberikan kita akan lanjut ke diskusi kita pada pagi hari ini ke narasumber yang berikutnya nih ada Pak Budi Wiana yang sudah bersiap-siap nih sepertinya. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi, Mas Rama. Sip. Gimana kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah sehat meskipun pun agak batuk sedikit kesehatan nomor satu pak iya. tetap harus sama-sama iya. ini nih menjaga kesehatan nih iya. mungkin untuk yang berikutnya nih dipersilahkan kepada pak Budi untuk memberikan informasi maupun paparannya silahkan pak Budi ya terima kasih Mas Rama selamat pagi Pak Kapus Pak Gria bapak Kabalar yang sempat tadi saya lihat tadi ada pak Pak Pasar Pak Swarbawe, Pak Deni, dan juga para Bapak Ibu peneliti dari Bursidi dan Balai Arkeologi, uh, mohon nanti dibantu untuk share screen ya, karena sudah saya serahkan ke panitia. Uh, pada kesempatan hari ini, saya diberi waktu untuk memaparkan sedikit terkait dengan uh, apa itu riset dan ya mungkin kontribusi ya, karena di Sinopsis uh, kami dari Balai Arkeologi Sumatera Selatan diberi uh, kesempatan untuk menyampaikan kontribusi balar uh, guna mendukung riset dan penguatan pendidikan di wilayah kerja. Nah, ini yang coba sedikit akan saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf mungkin dalam menyampaikan uh, membuat PowerPoint mungkin tidak terlalu banyak apa ilustrasi gambar maupun foto karena kebetulan eh, baru pulang dari kajian tim ahli cagar budaya provinsi dan pagi tadi sempat saya buat tapi mohon nanti menjadi masukan untuk kita semua terkait dengan eh, peran balar. dan ini mungkin saya juga memakri eh, bapak yang dari balar seluruh indonesia jadi mungkin yang kami lakukan mungkin juga pasti dilakukan oleh balar-balar yang lain tapi minimal dari Informasi itu nanti bisa uh, ada hal-hal yang bisa di, diambil. Informasinya begitu, jadi uh, di kesempatan hari ini, uh, suara saya bisa terdengar jelas, ya Mas Rama. Ya Pak, sangat terdengar jelas, ya. Saya uh, sesuai dengan permintaan dari panitia, saya akan mencoba mengambil judul kontribusi Balar Sumsel dalam menegur riset dan penguatan pendidikan di wilayah kerja lanjut. Nah, saya sedikit ingin me, ya kita merefresh saja tentang tugas pokok balar sesuai dengan Permen 27 2015 pada pasal 2 bahwa balar mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengembangan. Kenapa di penelitian dan pengembangan kita eh, beri warna yang berbeda? Karena selama ini kan kita <tuh> melakukan penelitian, tapi setelah kita bergabung di badan, pengembangan juga menjadi bagian yang tidak penting. Selama ini kan kita banyak di, dikritik karena penelitian itu hanya untuk peneliti, tapi juga impact-nya kepada masyarakat yang belum belum terlihat atau meskipun terlihat tapi belum bisa dirasakan. Tapi dengan kita bergabung di Bali Bank itu pengembangannya sekarang sudah sudah terasa sekali apalagi dengan program yang dicanangkan oleh Pak Kapus Pak Gria tentang rumah peradaban itu sudah sangat familiar di di seluruh Indonesia khususnya di wilayah kerja balai arkeologi di daerah-daerah di dinas pendidikan dan pariwisata sangat merasakan dan juga Pemda itu sangat merasakan uh, adanya rumah peradaban langsung saja lanjutkan. ya seperti di permainan itu tadi memang wilayah kerja kami ada ada empat provinsi yaitu di Sumatera Selatan, di Jambi, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung. Kalau melihat dari potensi tinggalan arkeologi yang di wilayah kerja Balar Sumsel itu sudah bervariasi ya, mungkin dari pegunungan di dataran tinggi Sumatera Selatan dan Jambi, hmm. mungkin Bapak-Ibu uh, yang konsentrasi di penelitian megalitik sangat familiar terkait dengan tradisi megalitik Pasema itu sangat terkenal jadi dan dari Usli juga sudah lama maupun dari Balas sudah melakukan itu kemudian di dataran tinggi Jambi juga ada uh, tinggalan megalitik dari masa yang mungkin lebih muda dibanding dengan Pasema tapi ada suatu ke kekhasan yang tidak dimiliki di tempat lain khususnya di Sumatera maupun di Indonesia itu tentang batu selintik. Dan ini juga mengundang para peneliti lain untuk terjun untuk penelitian itu khususnya dari Jerman. Nah kemudian kalau untuk di masa masa yang lebih muda terkait dengan hidup muda ya di Jambi dan Sumatera Selatan khususnya yang Das musi dan batang hari ini banyak sekali situs-situs terkait dengan hidup muda dan ini sudah diteliti baik oleh Puslit maupun uh, balai arkeologi. Kemudian di daerah pantai timur Jambi maupun Sumatera Selatan, khususnya di Sumatera Selatan, uh, ada satu kawasan situs yang sangat luas yang dari tahun 2000 sampai sekarang kita teliti baik pusit maupun balar dan sangat menarik karena dari uh, masanya dari masa pra Sriwijaya, Sriwijaya maupun pasca dan ini sangat menarik karena berada di daerah uh, Pasang Surut daerah rawa yang sebetulnya ini jarang dilakukan atau dimiliki oleh baler lain kecuali mungkin di baler sumser, Kalsel maupun uh, Sumatera Utara ya dan ini menarik karena jarak yang kita temukan sangat uh, variatif sekali dan sampai sekarang masih kita lakukan. Kemudian di potensi untuk argi maritim ada di Kepulauan, yang terutama di Bangka Belitung dan juga Pantai Barat uh, Bengkulu. Ya. Kemudian di akhir-akhir ini kita intensif melakukan penelitian di Pulau dan uh, Mendano, Inggano, dan juga uh, potensi tinggalan arkeologinya juga perlu kita gali lagi. Lanjut. <tuh> <tuh> nah, nah eh, saya sedikit me, me, mengingatkan saja bahwa pada waktu eh, Balar didirikan itu masing-masing mempunyai semacam highlight atau penelitian unggulan katalah begitu dan dari eh, selama ini sebetulnya untuk Sumatera Selatan itu eh, terkait dengan penelitian Sriwijaya dan ini sudah dari Balar berdiri sampai sekarang penelitian terkait dengan Sriwijaya itu sudah kita lakukan baik bahkan yang di seperti saya kemukakan di pantai timur itu bahkan pra Sriwijaya dari awal-awal Masehi itu juga eh, berlanjut masa Sriwijaya dan pasca Sriwijaya itu terkait dengan umur ya dan kita sudah melakukan dating banyak sekali dari data-data eh, yang kita kumpulkan memang sangat menarik ternyata dari pra Sriwijaya pun sudah ada nah ini sangat menarik untuk menjawab pertanyaan selama ini kan masyarakat khususnya yang di Sumatera Selatan itu banyak bertanya dulu Sriwijaya sejarahnya dari mana gitu ya ada dulu ada semacam itu dari daerah pegunungan terkait dengan pasemah atau dari luar terkait dengan uh, pesisir nah dengan data yang di pantai timur ini bisa paling tidak memberikan gambaran uh, terkait dengan uh, Sri, Sriwijaya keberadaan Uh, Di samping highlight kita tentang Sriwijaya, juga kita mengembangkan uh, penelitian arkeologi maritim yang mungkin tidak setiap baler uh, mengembangkan ini karena mungkin juga uh, karena karena pengaruh uh, lokasi wilayah penelitian maupun Sdm. Jadi mungkin baler Sunter termasuk yang salah satu baler yang mengembangkan penelitian arkeologi maritim selain baler DIY dan baler Sumut eh, Sumatera. Utara ya. Nah ini sekedar apa, uh, merefresh aja, jadi uh, kita di, di Sriwijaya ya, untuk, untuk highlight penelitiannya. Tapi juga tetap kita mendukung uh, kegiatan yang dicanangkan tema-tema penelitian yang dicanangkan oleh pusri terkait dengan kebhinakan uh, maritim dan uh, daerah terluar. Lanjut. Nah sebetulnya ini yang, yang uh, menjadi tugas dari panitia kepada saya khususnya untuk menyampaikan itu terkait dengan kontribusi riset yang dilakukan oleh Balar. saya kira mungkin yang dilakukan oleh kami mungkin juga dilakukan oleh Balar-Balar yang lain dan saya kira mungkin Balar lain mungkin lebih lebih banyak lagi. Tapi minimal ada beberapa catatan yang bisa kami share kepada Bapak Ibu peserta diskusi bulan. Uh, tadi sampaikan oleh Pak Kapil terkait terkait dengan rekomendasi penelitian I dan iya, iya. ini iya. Uh, merupakan uh, kontribusi riset yang, ini ini, ya. yang dilakukan oleh puslit maupun baler yang saya kira sangat sangat penting dan itu uh, sudah kita lakukan dalam waktu hampir empat lima tahun terakhir ini memang sebelumnya uh, pada waktu pembuatan laporan sebetulnya mungkin secara tidak langsung rekomendasi itu sudah dicantumkan gitu tapi dengan uh, kewajiban para peneliti untuk membuat rekomendasi kebijakan secara khusus dalam satu buku gitu ini menjadi menjadi lebih lebih penting lagi karena selama ini kalau kita membuat uh, laporan penelitian di situ tercantum rekomendasi tapi kecenderungan pemangku kepentingan baik itu pemda uh, Dinas dan sebagainya itu tidak tidak terlalu uh, fokus untuk untuk membacanya karena mungkin terlalu ilmiah. Tapi dengan uh, rekomendasi kebijakan baik yang berupa nilai penting pelestarian uh, pembangunan berkelanjutan itu Oh uh, lebih fokus. Jadi kemungkinan untuk dibaca menjadi acuan daerah itu lebih lebih besar. Apalagi Puslit dan Balar telah mengumpulkan ini dan direkomendasikan oleh Bapak Penas maupun Dusian Kebudayaan dan nanti akan ditindaklanjuti oleh UPT di daerah khususnya oleh BPJP. Nah ini merupakan satu hal yang positif yang ini perlu di, dilanjutkan untuk kedepannya karena kita untuk mendekati uh, pemangku kepentingan yang di daerah memang kita harus harus berkontribusi khususnya untuk rekomendasi uh, kebijakan. Dan saya kira ini sudah pasti dilakukan oleh teman-teman di Puslit maupun di Pasar. Terus ada poin yang bisa kami share terkait dengan kontribusi riset itu adalah uh, jadi uh, riset yang dilakukan oleh Puslit maupun Pasar itu uh, sudah banyak yang menjadi acuan kebijakan daerah. Ya. Ini kami mengambil contoh di penelitian yang dilakukan oleh Mbak Vivi ya, di pan, eh, di eh, Belitung Timur, ini kan penelitian arkeologi maritim dan itu dijadikan landasan eh, pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk membuat semacam event atau program yang rutin sudah berapa tahun dilaksanakan yaitu jalur persona eh, jelajah persona jalur rempah. Nah, sebetulnya di embryonya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi dan juga ada beberapa tahun terakhir ini dilakukan oleh juga oleh Puslit dulu e, Bunani dan Masoni dan ini sangat 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 mendukung sekali kegiatan mereka karena Belitung Timur itu sebenarnya dari e, sumber daya alamnya juga terbatas nah, e, dan mengembangkan sumber daya budaya termasuk di sini adalah e, ar arkeologi makanya dari hasil riset yang kita lakukan menjadi dasar bagi kekuatan Belitung Timur untuk membuat semacam event atau program kegiatan yang yang sampai sekarang masih berlanjut. Nah terkait lagi tadi disampaikan juga oleh Pak Kapus terkait dengan jurnal maupun buku dan ini hal yang tidak yang pasti kita lakukan karena terkait dengan lembaga riset pasti output salah satunya adalah jurnal maupun buku dan ini sudah sangat membantu ya, terkait dengan kepentingan pemangku kepentingan yang ada di, di wilayah kerja kita terkait dengan jurnal buku ya khususnya kalau jurnal mungkin mungkin segmennya lebih cenderung kepada yang ilmiah tapi buku-buku dari hasil riset ini sangat sangat laku sekali mungkin saya kira di balar-balar lain -balar juga sama dan kita sering dalam waktu yang singkatnya tak itu sering habis karena ini sangat diminati ya sangat diminati oleh dinas, pemda, maupun perguruan tinggi khususnya. Ini terkait dengan keintahuan masyarakat tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Balai Arkeologi. Dan kedepannya, ini pasti akan kita lanjutkan terus karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan kita selaku lembaga penelitian. Dan juga Alhamdulillah mungkin di Balarnya juga sama ada beberapa teman di Balar Suncel yang juga di samping jurnal yang berskala nasional juga ada yang internasional dan ini juga me memacu kita untuk peneliti peneliti lain yang uh, ingin apa itu ke tahap yang lebih lebih tinggi lagi karena sekarang menjadi HKM, uh, khususnya yang Madya itu kan Uh, hal yang 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 menjadi kendala gitu. Jadi ini juga memacu teman-teman di seluruh Indonesia, maupun khususnya di kami, untuk meningkatkan ini. Makanya akhir-akhir ini juga dari Balitbang juga apa itu namanya ketol ya, rajin untuk mengadakan semacam diklat dengan tempo komunitas atau dengan LIPI untuk meningkatkan kemampuan para peneliti khususnya untuk menulis di jurnal internasional. Dan ini kami juga apresiasi kepada badan yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Kemudian kontribusi kita sebetulnya kita tidak secara tidak langsung memberikan memberikan kontribusi terkait dengan industri kreatif. Industri kreatif itu yang bisa kami informasikan jadi ada dari tinggalan data arkeologi yang kita teliti itu juga ternyata ada beberapa daerah. Kabupaten yang mengembangkan mengembangkan batik. Ya, ternyata dari data yang kita dapatkan, ternyata dari tinggalan-tinggalan arkeologi itu juga menjadi dasar salah satu motif yang dikembangkan untuk uh, uh, produk batik. Seperti yang di Kabupaten Musirawas ini ada candi Bingin Jungut gitu yang terkenal dengan uh, apa Kala gitu dan ternyata itu menjadi motif batik yang dikembangkan di di apa di kabupaten itu meskipun sebetulnya masih dalam apa itu skala yang yang masih tidak begitu, belum begitu luas tapi paling tidak bapak dan ibu bupati itu sudah sudah memakai itu jadi satu kebanggaan bahwa motif dari hasil penelitian di candi itu bisa bisa dikembangkan menjadi motif batik namanya kalau tidak salah kalah pecah kalau tidak salah itu dan kemarin Bu Bupati dengan uh, Pak Bu, uh, suaminya memakai uh, motif ini jadi satu kebanggaan. Dan juga uh, dapat informasi terakhir juga di Lahat juga mengembangkan karena di Lahat merupakan satu bagian dari uh, tradisi megalitik selain Kota Pagar Alam dan Empat Lawang juga uh, mengembangkan motif batik dari tinggalan megalitik, jadi di samping di sana terkenal dengan kopi juga ada daun kopi dan ada motif uh, megalitik. Nah ini suatu hal yang perlu kita kembangkan uh, lebih lanjut. Jadi selain penelitian mungkin uh, apa informasi kepada pemangku kepentingan, komunitas uh, pelaku industri kreatif juga perlu kita lebih giat lagi terkait dengan data-data kita yang kemungkinan juga bisa membantu mereka untuk uh, membantu mengembangkan industri kreatif. Nah, kaos ini juga sudah banyak sekali. Mungkin beberapa, terutama anak muda, komunitas yang hobi dengan tinggal-tinggalan arkeologi, banyak yang menciptakan kaos, membuat kaos dengan uh, tinggalan-tinggalan arkeologi yang, yang ada di wilayah kerja kita. Terus kemudian yang tidak kalah penting, jadi karena sekarang pemerintah daerah provinsi kabupaten kota itu sedang giat-giatnya membentuk tim ahli cagar budaya jadi kita juga berkontribusi ya baik langsung maupun tidak langsung karena di TACP kan sebetulnya bukan mensyaratkan uh, langsung tapi uh, TACP tanpa arkeolog rasanya aneh jadi kita juga berkontribusi uh, para peneliti kita itu menjadi anggota CACB baik provinsi, kabupaten, kota. Mungkin data yang bisa kami sampaikan untuk provinsi ada Sumsel ada dua orang, kemudian di kota ada satu orang, di Belitung Timur satu orang, di Bangka Tengah satu orang. Jadi ini sebenarnya kontribusi kita eh, terkait dengan eh, kepentingan daerah karena Sebetulnya kalau dituruti itu banyak daerah itu yang yang eh, apa eh, menginginkan kita untuk menjadi salah satu anggota tim. Cuma karena kita juga karena keterbatasan SDM, politik kita juga mungkin tidak banyak. Jadi ya mungkin kita juga perlu penambahan SDM terkait dengan itu nanti kita juga membantu. Di samping TAJP juga ada tim eh, pendaftaran, registrasi atau ya, nah itu juga. Nah, ini yang coba kita arahkan untuk para di samping para peneliti juga teknisi ya. Teknisi itu juga kita arahkan bisa menjadi tim pendataan yang membantu ya karena penelitian juga sangat terbatas dan ini oleh Dirjen Kebudayaan melalui Kapuslit eh, kepegawaian ya. Itu juga eh, akhirnya kan kita melakukan apa semacam diklat ya terkait dengan pamong pamong budaya khususnya untuk teknisi dan e, pengolah data arkeologi. Nah ini juga ini juga sekarang sedang berlangsung di Semarang tahun e, bulan lalu di Solo dan Bali dan nanti akan berlanjut juga di Solo. Ini ada kita juga mengirimkan beberapa. Nah ini tujuannya juga untuk kedepannya kita juga bisa membantu eh, terkait dengan kontribusi kita. Lanjut mungkin terakhir sebelum kita akhiri. Nah, ini terkait dengan penguatan pendidikan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapus, Pak Gede, banyak terkait dengan peradaban. Ya, rumah peradaban ini, ini sangat-sangat mendukung sekali dengan dengan penguatan pendidikan yang kita lakukan di wilayah kerja masing-masing ya. Uh, unsur dari rumah peradaban terutama untuk peraga pendidikan dan dukungan pengayaan sangat dirasakan sekali ini pak pak kapus e, mungkin bisa kami laporkan bahwa peraga pendidikan itu setelah kan kita membantu e, satuan pendidikan ya makanya bisa, biasanya kalau untuk rumah peradaban kita melibatkan satuan pendidikan baik e, tingkat SMP e, e, SMA bahkan mungkin tingkat yang lebih rendah lagi bahkan di balar sekitar kita pernah mengadakan rumah eh, peradaban tuh dengan peserta tuh PAUD Pak. Jadi ini memang perlu kesabaran tapi itu juga menarik sekali karena kita juga pada eh, berpikir bahwa sebetulnya anak-anak katalah begitu itu juga perlu diperkenalkan profesi arkeologi itu ya. Karena selama ini kan guru-guru TK itu cenderung memperkenalkan profesi yang yang sangat umum misalnya ensinyur, polisi, tentara, dokter dan sebagainya. Ternyata ada beberapa PAUD di Sumsel itu tertarik juga untuk memperkenalkan arkeologi. Jadi ini, ini juga merupakan masukan yang bagus bagi kami dan merupakan sebuah tantangan untuk kami memperkenalkan profesi arkeologi itu kepada adik-adik ya yang masih imut-imut gitu ya. Dan kemarin kita kita lakukan di kota Palembang dan di Bengkulu. Ternyata asik juga itu meskipun kita perlu kesabaran. Mereka kan biasa senang. Memang kita bawakan dengan dengan cara yang yang fun, yang happy gitu. Jadi ya nggak perlu lama-lama paling kalau anak-anak 20 menit udah bosan makanya kita ajak bermain seolah-olah menjadi peneliti ya bermain dengan pasir itu dan, dan, itu sangat sangat menarik sekali untuk untuk dilakukan mungkin di kesempatan lain. Nah kalau masalah buku pengayaan peraga pendidikan ini juga menjadi acuan juga apa yang sudah kita lakukan itu menjadi asuhan uh, dinas-dinas di beberapa lokasi misalnya kayak kemarin kita di Kabupaten Sarolangun di Jambi itu uh, buku pengayaan uh, kemudian uh, film itu sangat diminati oleh dinas pendidikan eh bukan maaf dinas pariwisata karena itu informasinya sangat membantu sekali dinas untuk memperkenalkan situs yang kita teliti karena balar eh, berapa tahun ini menggabungkan penelitian di daerah eh, Bukit Bulan yang di situ kita menemukan gua hunian ada mungkin sekitar tujuh yang ada lukisan gua dan itu menjadi sangat penting bagi dinas karena dinas juga akan memperkenalkan uh, semacam wisata minat khusus dan ini kita uh, sangat membantu sangat membantu uh, dinas untuk mengembangkan itu dan kita kemarin sudah banyak diskusi dengan kepala dinas untuk kedepannya mohon dibantu kegiatan uh, promosi dan kita sudah menyiapkan dari buku pengayaan yang kita buat semudah mungkin untuk dipahami eh, masyarakat, kemudian eh, film yang bisa membantu untuk promosi. dan ya mudah-mudahan untuk kegiatan kita yang lain yang bisa membantu daerah akan terus kita kembangkan. Terus kemudian eh, informasi arkeologi, jadi di rumah peradaban memang untuk Balar Sumsel khususnya kita memang sering melakukan yang disebut dengan field school ya, jadi ya, itu, ya intinya kan melatih peserta untuk mengalami ya memberikan sensasi seolah-olah menjadi peneliti meskipun itu sebenarnya, ya mungkin dua tiga hari tapi bagi masyarakat sangat berkesan kemarin kita terakhir bulan oktober di kota Lugo dan itu di betulnya siswa SMA kemudian sebelumnya kita sering melakukan di Palembang itu juga ada mahasiswa ada wartawan media baik cetak maupun online dan itu sambutannya sangat, sangat luar biasa. Tiap tahun selalu ditanyakan kapan ini ada lagi begitu. Jadi sebetulnya memang kita memperkenalkan arkeologi secara tidak langsung dan ternyata itu juga sangat sangat mengena gitu. Makanya kita dengan teman-teman media itu sangat sangat akrab sekali apalagi akhir-akhir ya, ini terkait dengan Sriwijaya kan jadi isu yang hangat dan eh, menjadi Uh, sangat bisa di, diangkat lagi meskipun data-data data yang disampaikan kita data lama sebetulnya cuma di blow up lagi dan mungkin teman-teman wartawan dari media itu juga sangat terbantu dengan uh, pengalaman apa yang sudah kita lakukan dan, dan kerjasama ini juga nanti kedepannya akan, akan lebih erat lagi katalah itu mungkin begitu Mas Rama karena juga uh, saya juga mempersiapkan PowerPoint uh, itu juga tidak terlalu uh, lama karena juga baru pulang dari lapangan kemarin dengan tim kajian THCB Provinsi. Mungkin begitu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paparan dan informasinya dari Pak Budi Wiana kepada para peserta baik yang berada di dalam Zoom maupun yang berada di YouTube. Monggo dipersilahkan apabila ingin bertanya kepada para narasumber untuk dari Zoom bisa menulis di kolom chat atau menghubungi panitia atas nama Panji Sofia Disna. Sementara untuk YouTube, monggo di live chat tuh bisa langsung ditulis saja. Eh, Pertanyaan-pertanyaannya nanti akan saya bacakan. Kita lanjut ke narasumber yang berikutnya. Narasumber terakhir yaitu ada Mbak Ati nih. Ada Mbak Ati dari Balar Bali. Benar ya saya? Takutnya salah lagi. Gimana Mbak Ati kabarnya? Mungkin bisa di unmute terlebih dahulu Mbak Ati. Oke. Baik. Nah, jadi mungkin Uh, sekedar info juga nih Mbak Ati ini tulisannya baru saja terbit di jurnal internasional Scopus Scopus jadi sebuah jurnal yang lumayan bergengsi lah bergengsi malah uh, berskala global tentunya benar nggak Mbak Ati? Ya betul sekali Mas Rama Alhamdulillah. <laughs> Oke okay deh kalau gitu tidak perlu berlama-lama lagi saya berikan kesempatan kepada Mbak Ati untuk memberikan paparan maupun informasi kepada kami semua kepada Mbak Ati dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Mas Rama atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Salam sejahtera, shalom, namo budaya, salam kebajikan dan rahayu. Alhamdulillah kita semua sehat di sini, bisa mengikuti diskusi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing. yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Arkeologi Nasional Pak Dril, Pak Budi, Pak Kabalhar Sumsel dan Pak Kabalhar Bali, Pak Murah dan Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom, nah, alhamdulillah hari ini saya merasa sangat beruntung karena diberi kesempatan untuk sharing ini. Sebenarnya di puslit dan balar itu banyak sekali peneliti muda yang sangat ahli di bidang masing-masing dan juga berpengalaman dan memiliki karya yang lebih. Wow, namun sekali lagi saya berterima kasih karena diberi kesempatan untuk sharing di uh, diskusi bulanan kali ini. Uh, baiklah, sekedar pengenalan sedikit. Saya masuk ke Balar itu tahun 2010, kemudian menjadi pengolah data arkeologi sekitar tiga tahun, kemudian dapat tiga peneliti dan berkesempatan menjadi peneliti di tahun 2014 ketika itu Pak Gries sebagai kepala Balar, dan di tahun yang sama, saya diberi kesempatan untuk langsung tugas belajar. Alhamdulillah lolos di UGM dan selesai tahun 2017. Jadi secara tidak langsung saya menjadi peneliti itu dari tahun 2017 sampai sekarang, jadi tiga tahun. Dan masa itu sangat banyak perubahan yang terjadi, jadi mungkin itu akan saya sharingkan nanti. Baiklah, saya mohon izin untuk share screen, supaya lebih sudah mas ya ya terlihat mbak oh ya yes. sekarang ya jadi sesuai tema kali ini eh, saya akan share pertama eh, mengenai pengalaman saya sebagai peneliti muda di Balai Arkeologi Bali dan eh, apa saja yang sudah dilakukan untuk masyarakat dan juga pendidikan nasional dan juga kerjasama-kerjasama yang dilakukan Mungkin substansinya kurang lebih sama dengan Bapak Budi tadi karena di Baler kita memiliki tujuan yang sama dan juga visi misi yang sama. Selanjutnya. Oh, ya. Jadi mulai dari sana pastinya karena eh, kita bekerja di organisasi ini tentunya harus memiliki satu pedoman atau visi yang eh, sama yaitu eh, penelitian arkeologi yang berkualitas dan relevan untuk pendidikan dan kebudayaan. Jadi ini sesuai sekali dengan tema diskusi sekarang. Dan juga untuk mencapai itu semua, kita memiliki misi yaitu untuk melakukan penelitian yang berkualitas dan juga publikasi juga yang berkualitas. Sehingga bermanfaat dan relevan untuk kemajuan pendidikan maupun kebudayaan. Selain itu melakukan kerjasama baik nasional maupun internasional. Nasional ini tentunya sangat banyak dari instansi lain, pemerintah daerah maupun organisasi masyarakat lain. Nah, hal ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi hasil penelitian yang bermanfaat untuk pemerintah dan juga masyarakat. Selanjutnya, kurang lebih untuk 15 menit ke depan, saya membagi presentasi saya menjadi tiga bagian. Yang pertama, hasil penelitian arkeologi untuk kepentingan ilmiah ini yang tadi sempat disebutkan Mas Rama sedikit mengenai publikasi saya yang terakhir dari hasil penelitian SPK 2019, kemudian mengenai hasil penelitian arkeologi untuk kepentingan publik dan juga pendidikan nasional. Penelitian tidak terlepas dari kolaborasi dan kerjasama untuk memperoleh hasil yang berkualitas. Ini sangat-sangat penting menurut saya. Karena dari yang saya e, alami, saya tahun 2018 dipercaya menjadi Ketua Tim swakelola Nah, Karena waktu itu belum ada SPK, kemudian saya membuat proposal dan proposal itu e, diberikan kepada pengelola dan e, lolos. Kemudian tahun 2019 itu ada perubahan yang cukup signifikan. Jadi membuat proposal dan kemudian direview oleh reviewer di pusat, kemudian diberikan masukan, dan seterusnya. Serta kita memiliki keleluasaan untuk bekerja sama maupun uh, mengatur dana tersebut untuk apa saja, terutama yang sangat urgent dalam penelitian arkeologi itu. Dating dengan dana yang tidak sedikit, kita bisa lakukan di tahun 2019. Inilah yang uh, sangat mendukung untuk adanya hasil penelitian maupun penelitian tersebut yang berkualitas. Kemudian, kepentingan ilmiah. Ini yang pertama saya akan sharingkan. Jadi di balar itu seperti yang kita tahu semua memiliki jurnal, sudah terakreditasi bahkan ada yang satu balar dua jurnal. Dan itu luar biasa karena pengalaman kami di balai arkeologi satu jurnal aja kita harus sangat bekerja keras bersama tim untuk bisa terbicara on time maupun bisa mengedit dengan baik. Jadi jurnal-jurnal inilah yang mewadahi hasil-hasil penelitian arkeologi di Balar karena penelitian tanpa dipublikasi itu akan menjadi laporan yang menumpuk dan itu sangat disayangkan karena penelitian itu sendiri membutuhkan usaha yang sangat besar maupun dana yang besar juga. Jadi sayang sekali apabila itu tidak dipublikasikan secara luas. Jadi bersyukur di Balar semua memiliki wadah untuk melakukan hal ini. Kemudian, selain jurnal nasional yang tadi bisa diwadahi oleh jurnal-jurnal di Balar, saat ini juga seperti yang Pak Budi tadi sempat singgung, peneliti sudah ada HKM dan dituntut untuk melakukan publikasi di jurnal-jurnal internasional, terutama yang mau ke media ataupun yang sudah ke media, dan tentunya membutuhkan. Uh, usaha yang lebih karena di jurnal internasional ini reviewernya juga berbagai uh, ahli dan juga menggunakan bahasa bukan bahasa kita yaitu bahasa Inggris jadi memerlukan usaha yang lebih nah saya juga akan sharing sedikit uh, saya dulu waktu tahun 2016 sempat dilibatkan di penelitian waktu itu mahasiswa di UGM penelitian mengenai di Southeast Asia, saya waktu itu survei di Alor bersama Julian, paleontologi dan diterbitkan di Jurnal Internasional. Itu sangat membantu sekali citasi si karena beliau ternyata memang luar biasa expert di bidangnya, dan saya beruntung dimasukkan terlibat dalam penulisan meskipun kontribusi saya tidak terlampau banyak, namun beliau menghargai usaha ketika kita melakukan survei dan juga diskusi maupun klasifikasi yang dilakukan di UGM. Dan selanjutnya tahun 2019 itu SPK, saya berkesempatan mengajak rekan-rekan peneliti dari LIPI dan itu sebelumnya tidak pernah kita lakukan terutama saya. Dan itu mendapat rekomendasi. Saya pertama diskusi dulu dengan teman-teman kira-kira uh, waktu itu kalau enggak lah, Mbak Yanti, uh, Mas Sofan dan teman-teman yang sudah uh, melakukan kolaborasi boleh diberikan nama-nama dan saya berusaha hubungi beliau. Dan Mas Mirza juga. Kemudian bisa bekerja sama dengan beliau-beliau. Yang ahli di bidang masing-masing untuk membantu mencapai tujuan penelitian saya. Yang waktu itu di Atambua. Jadi di sana masyarakat banyak menemukan fosil, stegodon, kerdil. Maupun kura-kura raksasa. Dan itu sangat banyak. Bahkan hmm, sudah diperjualbelikan sejak puluhan tahun lalu. Dan itu belum ada publikasi yang um, terbaru. Ada Julian yang 2016, tapi yang dari Indonesia masih sebatas penelitian yang belum dipublish, sehingga saya pikir itu kesempatan yang baik untuk kita melakukan penelitian di sana. Selain itu juga rekomendasi dari reviewer hasil tahun 2018, surveinya Pak Agung Bagus, menemukan fosil gading stegodon. Dan bersyukur sekali tahun yang sama ada seminar di Brisbane, di Griffith University, dan saya mengirimkan abstrak dan lolos. Dan Alhamdulillah, ada kesempatan untuk mencari grant untuk ke sana. Jadi dan syukurnya juga lolos, jadi diberikan biaya untuk tiket pesawat maupun akomodasi di sana dan mempresentasikan hasil penelitian di sana. Disitulah eh, kayaknya pintunya terbuka karena bertemu dengan banyak sekali para ahli. Kemudian ada salah satu ahli di bidang dating paleontologi, Renim Series, Pak Gilbert Price, waktu itu ngobrol banyak dan saya membawa fosil waktu itu untuk di dating dan itulah akhirnya ditulis menjadi makalah yang waktu itu belum ada pembicaraan bahwa itu akan dipublikasikan di jurnal veterinary namun beberapa bulan berikutnya di email bahwa kalau mau silahkan dikirimkan tulisan untuk diterbitkan dengan terseok-seok selama proses review karena pakai bahasa Inggris dan saya push audio sehingga langsung berkomunikasi itu akhirnya alhamdulillah bisa selesai dengan bolak-balik uh, kembali ke saya dari reviewer dan bisa terbit seperti yang kita lihat sekarang meskipun masih banyak sekali kekurangan dan keterbatasannya tapi itu menjadi pengalaman awal yang membuat saya semakin bersemangat untuk melakukan hal yang sama di masa yang akan datang selanjutnya seperti yang tadi Pak grill sempat singgung gua gede juga ini saya ingin sekali mempublikasikannya secara lebih luas, karena ini sangat istimewa, baik secara lokasi maupun temuan, karena ini di ujung paparan Sunda, di mana manusia memerlukan inovasi untuk bisa menyeberang eh, selat lombok yang cukup dalam dan tidak pernah bersatu, sehingga eh, situs Songgede ini menjadi salah satu situs unggulan yang mudah-mudahan ke depan bisa diteliti dan berkolaborasi dengan pihak lain, sehingga bisa lebih berkualitas hasilnya. Kemudian mengenai kepentingan publik yang lebih luas dan tidak terbatas ke akademisi ini, tentu saja sekarang sudah tidak bisa terlepas dari media sosial. Dan berterima kasih kepada Kepala Balai Arkeologi sudah membentuk tim tim media sosial sudah dua tahun belakang, sehingga Balar Bali selalu aktif mengupdate dan mengupload konten-konten hasil penelitian untuk sekarang yang setiap hari Selasa dan Kamis dan juga hari besar dan itu materinya diberikan oleh para peneliti dan kita kemas dengan bahasa yang ringan agar masyarakat luas pengguna media sosial dapat juga mengetahui hasil-hasil penelitian kita. Jadi ini sangat baik sekali menurut saya mudah-mudahan ke depan akan terus ditingkatkan dan berlanjut. Ini seperti yang kita tahu semuanya bahwa tahun sejak tahun 2016 sudah ada kegiatan rumah peradaban, dan salah satunya adalah destinasi uh, pendidikan ke situs-situs arkeologi, karena balar Bali sangat uh, beragam situsnya dari Bali, NTB, NTT, sehingga banyak sekali uh, masyarakat juga yang beragam dan memiliki situs-situs yang istimewa. Dan sayangnya kadang-kadang masyarakat di sekitar juga belum mengetahui hal tersebut. Maka dengan adanya destinasi pendidikan ini, Sangat eh, baik sekali untuk luaskan hasil penelitian eh, balai arkeologi maupun puslit arkenas di wilayah-wilayah tersebut. Ini salah satu contohnya di Sumba, eh, mana puslit arkenas juga sangat intens untuk melakukan penelitian di sana. Kemudian, ini juga produk yang sangat baik menurut saya, dengan kemasan yang sangat menarik dengan berbagai ilustrasi, eh, buku non-teks, atau buku pengayaan untuk siswa. Mudah-mudahan, ke depan ini bisa di jadikan salah satu sumber belajar yang secara resmi kerjasama dengan pusat kurikulum untuk anak-anak siswa baik dari PAUD tadi seperti yang Pak Bu sampaikan sampai dengan SMA maupun masyarakat luas jadi ini juga saya berkesempatan juga menulis materi-materi ini meskipun nanti nanti ilustrator maupun yang merapikan teks ini untuk menjadikan satu buku pengayaan Nah, ini yang menurut saya juga sangat signifikan untuk penyebar penyebarluasan uh, hasil penelitian itu, film animasi. Ini dari berbagai balar banyak sekali yang bagus-bagus dan saya sangat berharap film ini uh, bisa diterbitkan atau di apa, apa ya? di televisi mungkin televisi sehingga lebih banyak menjangkau masyarakat luas. Jadi menjadi semacam serial, serial film animasi dari balar-balar setiap minggu pagi barangkali supaya anak-anak bisa melihat lebih banyak karena kalau sekarang masih terbatas di YouTube kadang-kadang masyarakat yang tidak memiliki kuota maupun HP tidak bisa mengakses ini tapi kalau di televisi menurut saya itu akan sangat sangat baik apalagi kualitas dari animasi animasi dari semua galeri itu sangat bagus sehingga mudah-mudahan ini penyebar luasannya akan semakin baik ke depannya juga penelitian yang menghasilkan film dokumenter ini sangat baik juga dan menurut saya sekarang juga kualitasnya bertambah dan ini juga tidak tidak ditumpuk di YouTube saja mudah-mudahan penyebarannya lebih luas dan juga diberikan semacam CD kepada sekolah-sekolah agar bisa nonton bersama mengenai film-film ini dan itu sangat baik sekali ke depan harus tetap dipertahankan dimanapun kita nanti berada nah ini juga salah satu pengalaman saya bertemu anak-anak di situs langsung mereka sangat antusias apalagi anak-anak yang memang memiliki keinginan kuat untuk mengetahui sejarah, dan ada uh, kegiatan field school di Gilimanuk waktu itu yang pertama ini luar biasa antusiasmenya, dan mungkin anak-anak uh, SMA yang lulus dari field school ini mengambil jurusan arkeologi karena mereka merasakan langsung bagaimana melakukan ekskavasi dan juga temuan-temuan uh, uh, itu diapakan, dan kemudian mereka bisa uh, menemukan secara langsung di situs waktu itu di Gilimanuk, ini juga luar biasa sedangkan yang satu lagi itu di Nusa Penida, anak-anak sana sangat antusias sekali untuk uh, menuju ke situs ini. Nah, ini terakhir Rama. Jadi, dari yang tadi saya sharing, kan sering sekali Pak grill uh, menyampaikan kepada kami sebagai motivator. Kami yang utama itu karena beliau itu memang uh, luar biasa, menurut saya. Jadi, bersyukur kita menjadi peneliti karena peneliti itu menulis dan tulisan itu tidak akan hapus atau hilang jadi menjadi bagian dari sejarah sedangkan kita juga bagian dari sejarah itu sendiri sehingga dimanapun rumah kita nanti tadi kemendikbudristek kemendikbudristek maupun di Brin kita tetap bersemangat untuk menjadi peneliti yang baik yang bermanfaat jadi bentuk tanggung jawab kita sebagai peneliti karena menggunakan dana dari masyarakat maka memang sudah seharusnya penelitian kita bermanfaat bagi mereka khususnya pendidikan karena pendidikan itu wajah yang akan datang generasi sekarang merupakan cikal bakal pemimpin maupun generasi berada yang akan datang, jadi mudah-mudahan kita selalu bisa memberikan manfaat kepada mereka semua kurang lebih itu mas Rama yang bisa saya sampaikan dan Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan bermanfaat, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan terima kasih, maturusik Sikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shantih, shantih, shantih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih mbak Ti atas paparan yang telah diberikan. Semoga memberikan informasi baru juga kepada para bapak ibu peneliti yang berada di room meeting zoom maupun masyarakat umum peserta yang berada di YouTube tentunya. Nah selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi nih. Nah, telah hadir juga di sini tiga narasumber ada Pak Wadegrie kemudian ada Pak Budi Wiana, dan terakhir ada Mbak Ati Rati. Mungkin kita akan mulai terlebih dahulu dari pertanyaan di dalam room meeting Zoom. Ini tadi ada pertanyaan dari Pak Samsul Bahri dari Balar Sulsel ya. Nah, mungkin Pak Samsul Bahri ingin bertanya langsung dipersilakan, Pak. Pagi Pak Samsul. Oh, mungkin udah ini ya. Mungkin izin kalau begitu izin saya bacakan untuk pertanyaan dari Pak Samsul Bahri. Izin bertanya, tol yaitu bagaimana teknis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti arkeologi saat berada di Brin? yang mana kajian-kajiannya harus berkolaborasi dengan peneliti yang mempunyai kepakaran lain. Nah, mungkin pertanyaan ini cocok kepada Pak eh, Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional nih Pak Madegria, mungkin bisa dibantu untuk memberikan jawaban nih Pak Gria terkait pertanyaan dari Pak Samsul Bahri. Ya. Yeah. Terima kasih Pak Samsul. Peneliti dari Balar ya? Ya, Sulsel Pak. Ya. Dan sementara ini masih berproses ya Pak ya? Jadi ya, SOTK kita, memang ini menjadi pertanyaan Pak terus ini. Sampai kapan ini kita akan gabung? Kemudian bagaimana mekanisme risetnya? Dan saya pun tentunya tidak tuntas nanti memberikan penjelasan ya. Tapi yang jelas kita sebagai peneliti ya, di lembaga riset saya kira tidak jauh berbeda Pak. Hanya barangkali ke working space kita di sana lebih luas Pak kerjasamanya dan pelibatan para peneliti lain di dalam eh, apa namanya itu koordinasi penelitian ya sinergi penelitian itu terbentang luas di situ Pak. Karena namanya kita riset dalam merekonstruksi peradaban itu kan ada berbagai disiplin ilmu di situ. Ya. 1, ya. Dan penelitian kita nanti itu tidak selalu terpaku kepada kegiatan kita di masing-masing OR barangkali Pak. Bisa saja lintas OR Pak. Kita penelitian artinya mengajukan riset kita atau mendukung riset di OR lain. Kalau OR lain memang membutuhkan keilmuan kita. Jadi sinergitas antara peneliti itu, itu sangat erat nanti, bukan saja hanya dalam satu apa namanya di satu pusat, tapi di selain, kuer lain pun bisa. Dan penelitian yang berkaitan dengan eskapasi lapangan nanti ada istilahnya penelitian ekspedisi ya, itu ada penganggarannya khusus itu, dan barangkali nanti akan eh, apa namanya ada skema-skema ya penelitian berikutnya ini eh, yang akan kita adakan di Arkeologi Nasional dan jajaran tentunya setelah SOTK ini selesai ya saya pun diskusi dengan Pak Andoko eh, waktu kunjungan dia ke Arkenas ya untuk strategi penelitian ke depan memang akan perlu kita adakan eh, apa namanya eh, rapat koordinasi lagi ya Bagaimana skema penelitiannya? Tapi yang jelas, kita diberikan eh, para peneliti itu untuk mengembangkan diri, ya. kemudian bersinergi dengan berbagai peneliti. Kemudian, eh, ekosistem penelitian kita akan kuat di situ karena tata kelola riset sudah jelas eh, akan dilakukan lebih baik, tentunya. Tapi, kalau skema, bagaimana? Apakah saya kira, apakah kita eh, bagaimana teknis penelitian? kita masing-masing peneliti dan sesuai dengan bidang itu kan institusi kita punya pakem saya kira itu tetap kita laksanakan hanya sinerginya saja dan skema penelitiannya itu yang mungkin ada perubahan tapi belum saya sampaikan sekarang karena ini kita menunggu tentunya keterkaitan juga dengan SOTK itu ya. mungkin barangkali awalnya begitu pak ramah dan saya harap teman-teman ya peneliti itu sabar sebentar. <laughs> Dan ini terkait juga dengan bagaimana tindak lanjut ke kegiatan riset kita ke depan ini. Saya belum bisa berbicara banyak. Ya. Tentunya nanti kita berharap tidak sampai melewati Desember ya harus sudah ada barangkali kajian apa namanya informasi awal terkait dengan SOT. Terima kasih. Barangkali begitu, Pak. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Pak Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Pak Imade Mungkin cukup ya untuk Pak Samsul Bahri dari Balar Sulsel. Di-unmute terlebih dahulu, Pak. Hmm. Siap-siap ya. siap. Saya kira cukup cukup. Baik, terima kasih. Hmm, Sementara. Ya, uh, yang berikutnya nih untuk dari zoom monggo uh, para bapak ibu peneliti maupun staf dari pusat penelitian arkeologi nasional maupun dari balai arkeologi yang mau bertanya dipersilahkan. Berhubung dari zoom masih belum ada pertanyaan lagi, kita lompat sedikit ke YouTube karena di YouTube juga sudah ada beberapa pertanyaan tentunya izin kepada Pak Oh nggak sebelum ke YouTube kita kembali dulu kepada Zoom nih ada Pak ada Pak Wayan Sumerata nih mungkin Pak mungkin Pak Wayan monggo dipersilakan Pak apabila ingin bertanya secara langsung kepada para narasumber dipersilakan baik terima kasih Mas Rama apa bisa didengar ya ya pak terdengar ya. pak ya, silakan uh, baik selamat siang rekan-rekan semuanya uh, pak Gria, kepala pusat arkeologi nasional para uh, kepala balar yang saya hormati dan rekan-rekan narasumber yang juga saya hormati dan peserta yang hadir pada hari ini ini saya izin bertanya pak mungkin uh, sedikit terkait dengan Program yang sudah dilaksanakan Arkenas, salah satunya adalah program unggulan, yaitu Rumah Peradaban, yang kini menjadi program prioritas nasional. Jadi, saya ingin bertanya, bagaimana sih strategi untuk menjaga kesinambungan program yang selama ini uh, sudah dikerjakan Arkenas di lingkungan Kemendikbud ketika sudah berada di BRIN? salah satu contohnya itu tadi rumah peradaban itu. Mungkin itu saja. Terima kasih Mas Rama. Baik, terima kasih Pak Wayan Sumerata atas pertanyaannya. Mungkin hal ini juga bisa dijawab nih oleh Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yeah. Pak Madegris. Silakan, Pak. Pak. Wayan sehat selalu ya. Sehat, Pak Made. <laughs> ya <Yeah>. Ini <laughs> Saya kira terkait dengan program rumah program apalagi ini prioritas itu tidak mungkin hilang pak Pak Wayan ya dan eh, di BRIN pun dalam me mengangkat program di rumah program itu juga dikonsultasikan juga dengan Bapenas makanya saya juga eh, melihat dari rumah program itu bahwa di samping riset kita punya dua rumah program pak Pak Wayan pertama adalah riset dan kedua adalah eh, rumah peradaban. Nah ini sebelum dalam proyek, eh, apa namanya menyampaikan rumah program dari OR masing-masing barangkali juga Brin mengadakan konsultasi dengan Bapak Nas. Dan ini merupakan program prioritas nasional termasuk juga Kementerian Dikbud. Nah seperti disampaikan tadi sama Pak Nino, ya bahkan mau meningkatkan di program rumah peradaban nanti, ya diharapkan oleh Pak Nino itu, makanya nanti pimpinan Balar dan semua akan berkoordinasi rapat terkait dengan masalah kurikulum, sehingga rumah peradaban bisa masuk sebagai model di situ pembelajaran terkait dengan program-program yang ada di rumah peradaban, mungkin menjadi pembelajaran anak-anak terkait dengan. Kalau saya keinginannya bahkan sekolah lapangan itu. Ya, karena kognitif anak-anak itu akan bisa dibentuk kalau dia sudah melakukan kegiatan di sekolah lapang. Kalau Pak Wayan, di Bali kan banyak itu sekolah, kalau nggak salah ada dua ya, sekolah green school dan yang lainnya. Itu penting, Pak, Pak eh, dalam pengembangan ke depan. Saya kira rumah peradaban ini strategis sekali. Kalau tidak kita yang melaksanakan itu, orang-orang eh, luar akan masuk. Okay. Banyak. Di, di Denpasar sudah ada terbitan-terbitan buku pengayaan. Gayanya persis seperti buku pengayaan kita. Itu ditulis oleh para peneliti asing. Bahasanya mudah dimengerti. Yang kontennya itu adalah konten-konten lokal. Saya terkejut ini. Mungkin saya sudah sering sampaikan cucu saya bawa buku itu. Dia bilang ini kakek itu. Artinya konten-konten itu sudah beredar orangnya rumah peradaban ini strategis Pak karena banyak hal yang perlu kita sebenarnya. Saya kira tetap bertahan Pak dan saya juga koordinasi waktu saya diskusi dengan Pak Andoko. Ya ini yang bagus bisa dikerjakan juga dengan di, di apa namanya di Deputi Pak Megu. ya. Kita sudah juga diskusi barangkali ada nanti semacam game-game lokal yang bisa kita kita angkat itu untuk uh, diekselerasikan kepada masyarakat dan pendidikan khususnya sehingga bisa apa namanya kita eksis ya masakanlah dengan ipin-ipin itu <laughs> yang terus promosi itu anak-anak kita juga pasti dengan bahasa Malaysia <laughs> mungkin demikian Pak Wayan siap terima kasih Pak Made informasinya baik terima kasih untuk Pak Gria atas jawabannya kepada Pak Wayan Sumrata semoga cukup ya Pak Wayan Cukup, cukup, Mas Rama. Baik, terima kasih. Kami masih menunggu untuk pertanyaan dari Zoom. Mungkin Bapak atau Ibu yang ingin bertanya melalui Zoom. Dipersilahkan. Mungkin jika sambil menunggu pertanyaan dari Zoom, mungkin lagi ketak-ketik nih, lagi ketak-ketik pertanyaan. Kita beralih terlebih dahulu ke YouTube. Pertanyaan dari YouTube dari Ed Putri Yasmin, sebenarnya ini pertanyaannya ditujukan kepada Pak Gria. Namun, saya melihat pertanyaannya sepertinya cocok untuk kita dengarkan satu persatu jawaban dari masing-masing narasumber. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Dari arkeologi nasional yang kaya akan ilmu, khususnya arkeologi ini, adakah strategi untuk memotivasi kalangan masyarakat, khususnya kaum milenial seperti Ed Putri Yasmin tersebut? Sehingga kami tertarik mempromosikan nilai-nilai arkeologi, misalnya barang-barang hasil penelitian arkeologi yang ada di Indonesia melalui media yang kita punya atau mereka punya. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Mungkin bisa satu persatu nih para narasumber memberikan jawaban ataupun tanggapan. Karena tadi Pak Gria sudah sudah menjawab uh, dua pertanyaan sebelumnya. Mungkin dari Pak Budi terlebih dahulu ya. Pak Budi Wiana bisa memberikan ya. pandangan nih terkait pertanyaan dari Ed Putri Yasmin. Silakan Pak Budi. Ya, masih Mas Rama terkait dengan pertanyaan dari Mbak Putri ya, Putri Yasmin terkait dengan memotivasi kaum milenial. Jadi memang betul sebetulnya kaum milenial itu di samping keseharian mereka yang senang dengan teknologi apalagi dengan, dengan gadget itu memang juga banyak yang tidak sedikit atau banyak yang ter, uh, senang dengan masa-masa lalu ya terutama tinggal, -tinggal dengan arkeologi. Dan ini uh, kami bisa mendeteksi ya misalnya kami ada ada informasi itu, misalnya dalam bentuk web itu banyak yang yang mengakses. Ya memang memotivasinya kita dengan bahasa mereka gitu ya. Memang kita beberapa kali ada kegiatan terkait dengan RP itu biasanya ada nanti membentuk semacam WA group, untuk WA group dan siapa tahu ini menjadi embrio dari nanti suatu komunitas setelah apa. Tapi kita juga memberikan informasi dengan bahasa yang sangat mudah dipahami itu Mas Rama dan ini kayak lebih mengena daripada memang kalau mereka membaca jurnal, membaca buku yang sangat teks, yang sangat ilmiah mungkin agak-agak nggak menarik. Jadi ya strategi kita juga kita harus mengemasnya, baik dari segi bahasa yang populer atau paling paling tinggi semi populer begitu terus juga tampilan tampilan gitu itu juga sangat penting. Dan nah, ini strategi ini yang coba memang perlu kita kita terapkan untuk menggayat ya generasi milenial yang memang dari segi umur memang berbeda dengan khususnya saya yang sudah sudah 50 lebih itu berbeda dengan adik-adik yang, yang yang makanya juga ini secara ekologis juga kita harus mengetahui ya mengetahui apa kepribadian mereka terus kemudian gitu untuk cara menyampaikan dengan bahasa yang 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 sangat mudah dipahami. Menurut saya itu yang penting adalah strategi saja, Mas Rama, dan juga media. Strategi dan media itu juga harus, harus disesuaikan dengan 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 jiwa mereka. Gitu. Mungkin itu jadi yang bisa saya share. Mungkin Pak Gria mungkin yang lebih pengalaman atau Mbak Ati bisa memberikan uh, informasi lain. Terima kasih, Mas Rama. Baik, terima kasih untuk jawaban tadi dari Pak Budi Wiana. Ini sebelum kita nanti bertanya ke narasumber yang milenial nih, ada mbak Hati, kita sebelumnya ke Pak Gria terlebih dahulu, barangkali bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan tadi dari Ed Putri Yasmin terkait uh, strategi untuk memotivasi kalangan khususnya kaum milenial. Silakan Pak Gria. Saya kira strategi memotivasi itu ini adalah pengembangan ya dari hasil kajian itu bisa menjadi meracik peluang bisnis kalau generasi set itu sudah biasa berlahir udah jadi jemarinya itu untuk urusan jet jet ya kecuali saya yang generasi baby boom <tuk> sudah harus parkir urusan begitu saya kira ini ini ya arkeologi itu inspiratorial jadi memberikan menginspirasi apalagi generasi siat ini bisa eh, apa namanya itu bersilancar di ranah publik itu adalah ekonomi kreatif muncul di situ. Jadi kalau bagaimana memotivasi eh, generasi muda sudah jelas dengan generasi siat keterampilan yang mereka miliki dan menghasilkan sesuatu, saya kira ini akan memotivasi. Nah kita mengangkat berimprovisasi itu penting. Ya, saya kira untuk generasi muda itu berimprovisasi itu penting dan saya ingat dulu adik kelas di arkeologi Bali ya itu dia menggunakan hiasan gerabah kemudian juga prasijara siap lupa saya dari Jogja itu ya, dia punya bisnis garment ya, dengan menggunakan motif-motif itu itu kreatif ya jadi saya kira kalau mempunyai apa namanya manfaatnya dirasakan ya untuk kepentingan barangkali eh bukan saja untuk kreasi seni ya tapi memang berpeluang meracik peluang bisnis anak-anak muda tuh pasti itu strategi yang memancing ya berinovasi. Saya kira itu, Pak. Jadi artinya apa? Jadi dengan inspirasi yang sudah diterima dari peradaban Nusantara yang luar biasa. Tergantung kita ada kemauan untuk mengembangkan itu. Dan strateginya yaitu yang memancing itu untuk kepentingan kebutuhan. Nah ini yang disebut dengan sekarang green ekonomi itu ya pengembangan kreasi-kreasi yang tidak merusak alam, tidak merusak lingkungan, tapi menghasilkan profit. Jadi orientasinya juga ke profit, tapi menyelamatkan, mengkonservasi. Saya kira anak, anak muda itu punya punya apa namanya kemampuan untuk itu arkeologi grenah ekonomi ini terangkali begitu pak Rama. Baik terima kasih hmm. untuk jawabannya dari Pak Made Yang terakhir nih narasumber milenial nih Mbak Ati mungkin bisa memberikan tanggapannya juga silakan Mbak Ati. Ya terima kasih Mas Rama. Jadi kalau menurut saya sekarang ini memotivasi kaum milenial ini kuncinya ada di media sosial ya. Karena uh, arkeologi ini kan termasuk minat khusus, uh, khususnya untuk misalnya sejarah itu ya, biasanya bahasa sulit bahasa. dan terus strategi khusus untuk memperkenalkan dan membuat mereka tertarik terutama orang-orang yang mager-mager itu. Nah kemudian untuk situs-situs ini mungkin bisa uh, di tidak hanya fokus ke situs, tapi dipecah menjadi beberapa lokasi di sekitarnya yang menarik juga. Seperti ada tempat selfie dan seterusnya. Itu perlu dikemas dengan baik. Karena menurut saya kemasan itu sekarang sangat penting. Kemudian yang menurut saya yang paling uh, efektif itu adalah konten YouTube. Jadi... Uh, sekarang ini yang saya lihat di TV maupun di YouTube, konten-konten yang banyak dilihat itu biasanya yang ada unsur-unsur mistis atau yang aneh-aneh. Dan itu banyak sekali dilihat, padahal itu kadang nggak masuk akal atau di luar logika, tapi itu memang diminati karena orang sekarang mungkin malas berpikir ya, jadi cari yang nggak mungkin dipikirin. Nah, itu bisa dengan situs-situs kita langsung sana dan membuat konten terutama orang-orang yang menarik untuk ngomong di YouTube, Kemudian diselipin oleh mistis itu kemudian kita sisipkan dengan pengetahuan dari sisi ilmiah atau arkeologi. Saya rasa itu nanti akan efektif untuk membuat masyarakat. Oh begitu, ini mitosnya ini dari sisi ilmiah dari bukti-bukti yang kita lakukan dari penelitian. Nah di masa pandemi ini virtual seperti yang tadi sempat disinggung Pak Kapus bahwa virtual uh, tour untuk situs-situs juga itu penting karena untuk orang-orang yang di rumah yang sudah mager dan memiliki banyak sekali sarana untuk uh, media sosial seperti uh, YouTube maupun akses akses internet itu bisa mengunjungi situs melalui virtual. Satu lagi podcast mas. Mungkin teman-teman arkeologi kita perlu diundang ke podcast youtuber terkenal dan memperkenalkan arkeologi itu menurut saya efektif juga. Misalnya dari share atau siapa ya siapa yang terkenal itu Nagita Slavina itu bakalan mendongkrak menurut saya mengenai situs-situs atau uh, apa situs yang booming atau yang spektakuler yang kita miliki sangat banyak dan itu akan sangat efektif untuk mempromosikan paling tidak <tuh> mereka tahu dulu oh ada itu toh gitu kalau misalnya mereka belum tahu dulu kan juga sulit untuk supaya lebih mendalami tapi kalau udah tahu kemungkinan dari sekian ribu pasti sekian ratus akan tertarik dan akan mencari sumber-sumber lain jadi untuk pengenalan mungkin itu perlu itu inovasi iklan arkeologi di podcast podcast terkenal itu mungkin dari saya Mas. terima kasih terima kasih Mbak Ati. terima kasih juga tadi dari Pak, eh, tanggapan dari Pak Budi Viana, Pak Madegri terus tadi dari Mbak Ati juga wah enak juga nih kalau misalnya diundang sama apa, podcast sama jadi korbusier nih pada <laughs> badannya gede banget lagi aku jiper ngeliatnya <laughs> Baik, terima kasih uh, untuk tanggapannya dari masing-masing uh, narasumber. Semoga tadi cukup ya untuk pertanyaan dari Ed Putri Yasmin. Uh, untuk Bapak-Ibu yang berada di Zoom juga dipersilahkan uh, jika ingin menulis pertanyaannya, atau sekedar saya ingin bertanya, uh, cukup ditulis saja di kolom chat, nanti akan dipersilahkan untuk bertanya. Kita lanjut lagi ke YouTube. Masih ada satu pertanyaan lagi dari YouTube, ini juga sebenarnya pertanyaannya ditujukan kepada Pak Budi Wiana. Cuma saya lihat-lihat untuk pertanyaannya sendiri ini cocok untuk dijawab oleh ketiga narasumber sih, karena sepertinya akan ada pandangan yang berbeda-beda seperti jawaban tadi, tentunya dari Ed Habiah Desi dari Umitra. Menurut Bapak Ibu untuk pengetahuan bidang arkeologi ini relevan tidak? Misalnya dimasukkan dalam kurikulum pendidikan kita khususnya di sekolah, dikarenakan di era sekarang ini anak muda banyak yang belum tahu bidang arkeologi ini dan hanya sedikit pembahasan di sekolah dan juga sebagainya persiapan juga untuk generasi kedepannya yang cinta akan arkeologi. Nah, mungkin satu per satu dari para narasumber bisa memberikan jawabannya. Mungkin kembali dari yang pertama Pak Budi Wiana terlebih dahulu setelah itu Pak Madegrio barulah Mbak Ati silakan Pak Budi ya ma terima kasih Mas uh, Ramah. ini terima kasih untuk Mbak uh, Biah Desi ya terkait dengan uh, pertanyaan tadi relevan enggak kalau misalnya apa itu arkeologi atau data-data data arkeologi itu menjadi bagian dari kurikulum ya <tuh> memang sebetulnya kalau kita lihat kondisi sekarang jadi sebetulnya apa ya tinggalan-tinggalan arkeologi itu ada di pelajaran sejarah. Memang sayangnya, memang saya pernah dapat informasi sejarah ini kan jamnya itu mulai berkurang ya, entah dikurangi atau apa begitu. Dan ini ya merupakan <tuh> tantangan bagi kita. <tuh> Makanya sebetulnya apa yang dilakukan oleh Musli dan Bara lewat rumah peradaban itu sebetulnya adalah media yang tepat gitu loh karena sebetulnya tujuan dari atau pangsa ya atau obyeknya dari rumah perhatian itu adalah uh, satuan pendidikan sekolah gitu ya. Jadi memang kalau hanya mengandalkan seja, uh, pelajaran sejarah memang nggak cukup. Tapi setelah terobosan yang dilakukan oleh Pak Kapus uh, yang diikuti oleh Balar ini suatu hal yang, yang sangat sangat luar biasa. Karena mungkin Pak Pak grip pada waktu uh, menciptakan ide itu mungkin juga sadar bahwa kalau hanya mengandalkan pelajaran sejarah enggak, enggak, enggak cukup karena sangat sangat sedikit sekali bahkan itu untuk yang sejarah pun juga hanya bagian-bagian gitu kan tapi dengan <tuh> rumah peradaban ini sebetulnya kita memperkenalkan tinggalan arkeologi secara langsung gitu ya secara langsung bahkan kalau memang memungkinkan eh, ada pelajaran khusus arkeologi gitu tapi ya sekarang kan juga permasalahannya untuk kita masuk di mata pelajaran pun itu sangat sangat berat dan harus berebut. Makanya kita nyari sisi lain ya kalau untuk di kurikulum untuk pelajaran kita agak berat tapi saya kira harus mencari inovasi cari cari yang lain. Dan menurut saya RP itu adalah satu salah satu cara yang yang sangat tepat itu. Nah, nanti mungkin selain RP mungkin nanti di Brin atau kapan begitu mungkin ada lagi ada inovasi lain yang bisa memperkenalkan mungkin lewat media sosial sebenarnya salah satunya yang yang disampaikan oleh Mbak Hati itu juga salah satu. Memang kita harus memperkuat eh, di, di di luar apa di luar kurikulum menurut saya misalnya di, di mata pelajaran tertentu memang agak, agak agak berat karena sekarang mata pelajaran sejarah saja informasinya akan dikurangi. Kalau kita mau masuk tambah tambah berat lagi tapi kita harus nyari sisi lain. RP kemudian di media sosial mungkin harus kita perkuat saya kira gitu untuk itu mungkin pendapat saya mas Rama terima kasih baik terima kasih Pak Budiwiana atas jawabannya saya kurang lebihnya hampir setuju tuh tadi bahkan kalau dari kurikulum sendiri kayaknya zaman saya sekolah saya nggak bisa ngebedain yang mana sejarah yang mana arkeologi <tutun> <tutun> bagian dari sejarah kan arkeologi kalau di pelajaran Iya itu dia makanya karena bagian dari sejarah, makanya jadi nggak nggak bisa bedain arkeologi jadinya. <laughs> terima kasih untuk Pak Budiyana. Mungkin uh, jawaban berikutnya dari Pak Madegrian tanggapan berikutnya. Silakan Pak, uh, Pak Madegrian. Iya terima kasih. Saya terkesan dengan uh, ahli filosofi ya dari Italia ya itu yang namanya Benedetto Benedetto Cross ya dan disebutkan bahwa penulisan sejarah rekonstruksi peradaban bukan untuk orang mati itu dalam sekali artinya itu adalah untuk kehidupan berlanjut penumbuhan kesadaran makanya saya orang tadi saya tekankan belajar arkeologi itu bukan hanya belajar eporia orang masa lalu sejarah masa lalu tapi mencari pembenaran ya. karena pembenaran ada di masa lalu seperti Funding Father kita kan dalam negara kebangsaan kita dengan Bineka Tunggal Ika itu jauh sekali itu ditarik ya dari belakang ya eh, dari 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 ya. Gitu. artinya apa kekayaan alam pikir itu luar biasa kita ini berada di negara bangsa menurut saya itu rumah peradaban itu dari PAUD juga sejuk. SD dan sebagainya itu menjadi pembelajaran yang wajib ya karena kalau itu sampai hilang kedatangan negara yang namanya Indonesia ini bukan ujung ujungnya jadi Indonesia. Itu akarnya itu harus diketahui. Kekayaan alam pikir, kesepakatan bersama, mewujudkan Indonesia. Saya bukan heran aja, sangat heran. Kenapa tidak mendasar itu menjadi pembelajaran bagi anak-anak kita. Kalau itu tidak diajari, ya, konsekuensinya luar biasa terhadap NKRI ini. Saya sering saya katakan, di mana di dalam rapat dan sebagainya, yang secara substansi ini harus dilakukan. Makanya, tujuan rumah peradaban, intinya eh, Pak Budi, ya, kita bersama ini itu besar. Sebenarnya, itu mengajak menumbuhkan kesadaran kita, itu menjadikan gaya itu nilai-nilai ya, kebersamaan, nilai toleransi. Ya, itu sudah ada sebelumnya. Coba aja kita renungkan, ya, bagaimana. Di berbagai suku yang berbeda bisa akur, ya, dalam bersatu dan dalam hitungan waktu yang cukup lama. Kalau tidak ada toleransi yang luar biasa, kenapa pembelajaran suku-suku bangsa hampir semua sama, ya, menghargai dekat dengan alam dan lingkungannya? Gitu. Harmoni dengan alam, bukan aja dengan manusia saja. Pohon, binatang, dan sebagainya itu bagian daripada kehidupan kita. Solidaritas kosmisnya tinggi sekali. Nah, itu pembelajaran yang luar biasa. Saya kira ini memang harus apa namanya itu menjadi uh, re sangat relevan dan perlu diperjuangkan bahwa bagian kecintaan terhadap akar-akar Nusantara dan peradaban itu merupakan pelajaran wajib bagi anak-anak kita. Nah, kenapa kemudian ada destinasi pendidikan? Itu kita memberikan kesempatan anak-anak kita berdiskusi tentang budaya dan peradaban yang mereka tidak alami. Ini luar biasa akan membentuk kognitif mereka itu akan mencintai budaya. Toleransi ada di situ karena dia diskusi dengan bukan budaya yang dia alami. Ini adalah penguatan akar-akar di dalam penguatan terhadap fondasi kebangsaan itu. Ya. Intinya intinya itu aja sebenarnya kita menumbuhkan kesadaran itu. Apalagi, Paul saya nggak setuju. Ini kan, menurut John Locke, itu kan, dalam teorinya, tabula rasa itu, dan kita kertas putih. Kalau sudah ditorehi, apapun oleh orang yang tidak, apa namanya, baik, akan menjadikan kita tidak baik, jadi sesuai dengan gambarnya yang ditorehkan. Tapi, kalau kita memang menorehkan, menuliskan, bahwa menumbuhkan kesadaran Anda itu berasal dari berbagai keragaman yang menyatu, itu semangat itu akan. Uh, menguatkan mereka dan mencintai negara bangsa. Saya kira ini uh, perlu diapli, apa namanya, dikuatkan ya. Yang pengambil kebijakan tentu dalam memberikan materi-materi pembelajaran mengingatkan bahwa akar peradaban sangat penting dalam mewujudkan uh, kekuatan di Nusantara. Barangkali begitu, Pak Rama. Baik, terima kasih Pak Grie atas jawabannya. Dan kayaknya setelah tiga tahun yang lalu Pak Gria ngobrol-ngobrol sama Jaya Suprani udah waktunya ke Deddy Busher nih Pak kita memperkenalkan arkeologi juga nih Pak. Enggak, waktu Jaya Suprana itu saya apa itu mendadak itu lupa. Saya waktu itu ditelepon ya sebenarnya kan kalau semacam itu mungkin barangkali memerlukan waktu ya Pak. Jadi undangannya sekarang sekarang harus hadir. <laughs> Jadi ngantuk pada waktu itu pas dapat giliran saya dengan Pak, siapa namanya? Ganjar Pranowo ya. Makanya saya di situ ngobrol sama Pak Ganjar. Waktunya sudah jam 10, coba Pak. Oh, 10 malam sedang ngantuk itu saya mau pulang dipanggil lagi masuk ke sana gitu. <gakanya> ya, makasih makasih Siap. Nah ini untuk bapak ibu uh, yang berada di room meeting zoom ini kalau ingin sharing sharing nih mengenai kinerja dari pusat penelitian arkeologi nasional maupun balai arkeologi selama berada di bawah Ristek, nih dapat menuliskan uh, pada kolom chat atau monggo nih uh, di sini tuh bisa raise hand kan ya nah, bisa raise hand barangkali ada yang mau uh, menyampaikan sharing sharingnya ya terkait kinerja selama ini bersama Ristek. Sebelum itu nih uh, jawaban terakhir nih atau tanggapan terakhir nih dari narasumber yang ketiga ada Mbak Ati, silakan Mbak Ati barangkali bisa memberikan tanggapannya juga. Ya, hmm, baik. Uh, sebenarnya tadi disampaikan Pak Budi dan Pak Gria juga. Saya mungkin nambahkan sedikit sekali. Kita kayaknya pernah mendiskusikan ini di balai arkeologi uh, itu saya lupa dengan uh, siapa. Dan ada satu uh, solusi menurut saya yang cukup baik juga. Hasil-hasil penelitian arkeologi yang sifatnya masih lokal itu bisa masuk ke dalam pembelajaran muatan lokal. Jadi, untuk wilayah itu sendiri, misalnya wilayah Dompu, jadi di Dompu itu kan pasti ada satu muatan lokal untuk anak-anak dari SD sampai SMA, dan hasil penelitian kita menjadi salah satu materi muatan lokal tersebut. Itu merupakan solusi yang cukup baik, menurut saya, tapi untuk keseluruhan secara umum hasil arkeologi hasil penelitian arkeologi menurut saya sudah terangkum menjadi salah satu acuan sumber acuan yang dulu adalah bukunya Pak Suyono SNI itu dan sudah sudah diupdate menjadi buku Indonesia dalam arus sejarah yang ada 9 jilid itu menurut saya sudah juga menjadi rujukan utama untuk pelajaran sejarah di SMP maupun SMA. Jadi kayaknya kontribusi arkeologi untuk penulisan sejarah di Indonesia itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Mungkin perlu ditingkatkan dan diupdate karena untuk penelitian akhir-akhir ini kan memang sangat pesat kemajuannya apalagi dengan adanya dating dan kolaborasi dengan pihak-pihak luar itu menurut saya perlu untuk uh, mengupdate buku-buku uh, tersebut dengan edisi-edisi berikutnya mungkin itu pak Rama terima kasih baik terima kasih Mbak Ati untuk jawabannya jadi semoga cukup ya untuk Ed Habiah Desi karena ada tiga jawaban nih, ada tiga tanggapan dari masing-masing narasumber terkait uh, pertanyaannya tadi. Nah, berikutnya mungkin dari Zoom nih barangkali Bapak Ibu peneliti masih ada yang ingin bertanya mungkin atau memberikan apa ya sharing sharing mengenai kinerja puslit arkanas maupun balar selama berada di bawah Kemdikbudristek nih berhubung di sini juga udah uh, sudah banyak ya yang masuk ada Pak Abdul Ajis, ada Pak Agustianto, ada Mbak Suko, ada Mas Ruli, ada Pak Wayan. Barangkali ada yang mau sharing terkait kinerja selama uh, di bawah Kemdikbudristek. Nah, atau mungkin izin kalau begitu saya yang Mau bertanya nih, mungkin agak menarik juga tadi terkait pernyataan-pernyataan paparan yang diberikan oleh para narasumber. Tentunya, ini ada satu hal yang sebenarnya saya mau tanyakan terkait riset dengan tema apa yang menjadi tren saat ini, tepatnya di tahun ini. Ini mungkin boleh dibantu ya, untuk Pak Budi, Pak Made, Gria, kemudian Mbak Ati. Kalau menurut Bapak Ibu, barangkali riset dengan tema apa sih sebenarnya yang lagi tren nih di saat-saat seperti ini? Mungkin dari Pak Budi bisa Ya, eh terima kasih Mas Ramah. Jadi eh menurut saya memang tren riset yang perlu dikembangkan ya. Sebetulnya yang kita sudah ciptakan untuk pulsi dan barat itu sudah cukup, tapi mungkin juga perlu di dipikirkan ya apa ditambah terkait dengan kebutuhan ya kebutuhan soalnya gini nanti kebutuhan maksud saya itu pemangku kepentingan stakeholder lain nanti apalagi nanti setelah kita masuk ke brin kan pasti sifat penelitian itu adalah kolaboratif ya mungkin bisa dengan or lain atau dengan uh, berkontribusi kepada daerah jadi kadang-kadang nanti juga mungkin juga kita perlu perlu ini perlu berdiskusi dengan uh, apa dengan pemangku kepentingan ya pemangku yang terkait dengan dengan uh, dari hasil penelitian nah nanti dari situ kan juga mungkin uh, sebetulnya maunya ini ini itu tapi juga uh, kita juga tetap masih harus mengembangkan penelitian yang pakem lah kata, -kata yang sudah kita laksanakan karena juga kita tidak tidak bisa memaksakan penelitian yang yang sudah kita lakukan mungkin sudah 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 apa sudah tepat. Siapa tahu mungkin dari hasil diskusi itu mungkin sebetulnya ada sisi lain yang selama ini belum kita sentuh gitu. Makanya menurut saya saya juga agak agak susah untuk menjawab kalau misalnya trennya seperti apa, tapi kalau menurut saya kebutuhan ya, kebutuhan dari stakeholder itu juga harus harus kita kita perhatikan siapa tahu kebutuhan itu juga bisa kita support dengan hasil-hasil penelitian mungkin tema yang selama ini sudah kita kembangkan oh, mungkin siapa tahu ada sisi lain yang yang belum kita sentuh nah itu juga perlu kita kembangkan ke depan saya kira itu Mas Rama terima kasih Pak Budi nih menjawab pertanyaan saya tadi tetap stakeholder-stakeholder itu -stakeholder harus kita pikirkan ya Pak ya, tema-tema macam apa, yang diinginkan oleh para stakeholder juga salah satunya, mungkin dari Pak Griya, Silakan, Pak, saya kira yang seperti yang saya sampaikan tadi, ya, penelitian gitu di samping secara base nya ya, itu penelitian saintifik, ya, tapi kita menjadi bagian solusi dalam pembangunan nasional maupun di daerah kita tidak boleh sebagai peneliti eh, hanya mungkin barangkali fokus di saintifik ya, tapi artinya dermawan sedikit hasil riset kita itu untuk mengampu kepentingan secara nasional. Artinya periset visioner. Saya eh, tadi senang dengar tuh pertanyaan. Apa, apa namanya riset apa yang barangkali arkeologi yang bisa teliti yang sekarang, ya, yang aktual. Barangkali mungkin sebenarnya ya, roadmap itu. kita, ya, roadmap kita itu itu memberikan kesempatan, ya, untuk berekspresi ya dalam kegiatan penelitian kita, seperti migrasi manusia. Itu kan bagaimana keberadaan manusia di Indonesia, kemudian yang mau pengaruh juga terhadap bentuknya suku-suku bangsa, yang kemudian ada keilmuannya yang dilahirkan dari kearifan kearifan lokal luar biasa kearifan lokal sosial kearifan lokal eh, dalam kaitan dengan protek terhadap alam dan lingkungan saya kira yang sekarang itu sangat strategis itu umpamanya dalam penelitian kita dengan tema SDGs itu yaitu bagaimana eh, mengangkat isu-isu yang kaitannya dalam mendukung program climate change itu seperti peradaban air yang sudah dilakukan oleh Bu Surti itu kan luar biasa, jadi hasilnya ya dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Bahkan kita bersinergi dengan pihak lain kan. Kalau penelitian sekarang kita untuk menjawab sebagai bagian solusi, memang harus kita kerjakan dengan berbagai pihak. Kalau masalah peradaban air tentunya ya kita dengan hidrologi, kemudian bagaimana kita hmm, mempro apa namanya itu, menjadikan rekomendasi kebijakan memberikan informasi ke masyarakat sejauh mana masyarakat Bali mengelola air kalau tidak dikelola air bagaimana akibatnya itu menggunakan model menggunakan sistem itu dengan teman-teman yang di statistik nah kita memperluas kerja jangkauan kita di dalam menjadikan kita hasil kita itu eksis menjadi rekomendasi nah, itu diperlukan kemudian masalah ketahanan pangan data prasasti kemudian bukti-bukti masyarakat sudah bertani pada masanya, itu menjadi rona awal. Setiap pembangunan dan di daerah dan sebagainya, latar belakang dari keadaannya sekarang itu diisi oleh arkeolog. Ya. Itu harus kita punya peran di situ. Jadi saya kira banyak hal yang perlu kita lakukan mengenai bencana, itu bagaimana sejarah terjadinya bencana. Tapi jangan kita saja meneliti bencana tanpa melibatkan orang lain. Gitu. Maksudnya peneliti lain ini memberikan kontribusi banyak hal yang kalau kalau dicermati apa roadmap yang kita sampaikan tadi migrasi manusia kemudian apa namanya itu tatanan negara kebangsaan munculnya dari depantara-dewantara, perpindahan kota itu dilibatkan orang planologi perpindahan kota seperti Bu Suti sudah meliti itu ya di apa namanya itu dari Jawa Tengah ke Jawa Timur sendok itu. Nah itu kenapa kok beliau bisa memindahkan begitu? Karena sebelumnya dia studi dulu adanya toleransi masyarakat di situ dari berbagai suku agama maka ah, ini mudah untuk memindahkan karena sudah ada toleransi di situ. Nah ini yang bisa membaca begitu itu orang planologi. Jadi libatkan sekarang kesempatan kita nih diberi ini. Ada banyak para peneliti yang kita ajak kerjasama. Tapi kita di arkeologi ya di rona awal itu, kemudian bagaimana keberlanjutannya itu diperlukan metode, model, dan sebagainya. Sekarang kita harus ini penelitian kita inklusif ya, terbuka untuk masyarakat dan umum dan sebagainya untuk dia ingin tahu apa yang kita hasilkan. Jangan setengah-setengah. Kita hanya oh saya bidang saya ini urusan itu urusan orang lain. Tidaknya nyamuk Karena penelitian itu, eksistensi penelitian itu apabila termanfaatkan. Sekarang di Indonesia apa mengenai geopolitik itu wah luar biasa. Kalau kita mau, kemarin aja kita start untuk IKN. Ternyata apa? Labuan Bajo ke sini, ke Arkenas. Minta tolong. Bagaimana Arkenas bisa mengadakan riset di kawasan itu? dalam membangun pengembangan turisme artinya apa ya kita harus membuka diri oh itu bukan bidang saya jangan ya, ya, semua itu kita punyakan untuk itu tapi kita perlu sinergikan dengan berbagai eh, apa namanya effort yang lainnya jadi kesempatan sekarang di BRIN itu kita bisa eh, membentuk ekosistem riset ya yang baik nanti dengan berbagai disiplin keilmuan saya kira itu pak selamat terima kasih. terima kasih pak geria atas jawaban maupun tanggapannya yang terakhir nih ada mbak ati monggo mbak ati ya oh, baik mengenai tren penelitian yang menurut saya sekarang relevan untuk masa sekarang itu memang seperti yang bapak sampaikan itu SDGs karena seluruh penelitian arkeologi adalah menyangkut aspek kehidupan baik yang sekarang, yang dulu pasti ada. Jadi entah itu prasejarah, entah itu klasik, entah itu epigraf, itu merupakan aspek kehidupan yang sekarang ada. Jadi ketika penelitian sudah dilakukan, kita menemukan kronologinya, kita menemukan beberapa faktor-faktor, kita perlu menyimpulkan bahwa dulu seperti ini. Dan dia menghadapinya begitu. Sekarang ada hati kejadian begini, kita belajar dari yang dulu bagaimana kita menghadapinya. Mungkin itu baik, Mas. Jadi lebih ke apa? Setelah penelitian selesai, mendapatkan kesimpulan, terus apa gitu? Yang sering orang bilang, "What next? Kalau udah umur sekian, terus dapat ini, terus apa?" Kalau contoh kecil, mungkin yang uh, penelitian, um, paleontologi dulu bahwa dulu orang perubahan iklim itu sangat pasti di masa hmm. pleistosen dan itu ada strategi perubahan perburuan yang berbeda dari darat kemudian ke laut. Nah, karena ada perubahan iklim itu, mungkin sekarang konteksnya lebih modern, tapi kita bisa mengambil nilai dari sana untuk diterapkan sekarang seperti Nusa Penida. Dulu di sana merupakan titik poin orang menyeberang ke wilayah Malaysia dan itu sangat sulit karena nggak bisa orang berenang menyeberangi selat Teluk yang dalam dan arus dalam. Kemudian bagaimana sekarang? Ya, aduh. kita harus memiliki inovasi juga bagaimana eh, maaf, anda saya menangis bagaimana untuk zone, yeah. <laughs> Ya, bagaimana untuk masyarakat desa penida yang sekarang eh, sedang membangun prasarana yang begitu besar untuk penggunaannya wilayah oh uh, seberangnya. mungkin itu mas kurang lebih terima kasih ya terima kasih mbak Ati. SDGs salah satu tema yang menarik tentunya uh, dan salah satu yang menjadi tren juga ya uh, pada masa sekarang ini mungkin uh, kembali kepada zoom ataupun YouTube barangkali jika masih ada yang ingin bertanya jika tidak ada pertanyaan, mungkin izin nih, sebelum ditutup, izin mungkin dari para narasumber barangkali ingin memberikan kira-kira harapan dari para narasumber nih, harapan masing-masing narsum ketika nanti kita sudah berada di BRIN. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Pak Gria nih, Mungkin bisa disampaikan, harapan kita nanti ketika kita sudah berada di BRIN. Saya kira, Pak Rama, kita tetap semangat saja, jadi dengan di BRIN tentunya ekosistem riset akan semakin kuat apras ya dalam selama ini yang kita memang menjadi masalah mungkin barangkali akan menjadi perhatian di situ dan saya kira untuk profesional sebagai peneliti ya dengan diberin saya kira akan semakin baik ya kita tetap semangat dan sabar menunggu ya memang namanya hal yang baru dan melibatkan berbagai eh, institusi membutuhkan waktu ya sehingga masih berproses SOTK kita belum juga selesai. Kita berharap nanti cepat selesai. Dan saya kira untuk eh, apa namanya itu peran kita di situ nanti diharapkan tentunya sinergi yang baik ya dengan berbagai eh, para peneliti dalam mewujudkan impian kita merekonstruksi peradaban Nusantara ini. Yang betul-betul nanti hasil riset kita itu di samping secara saintifik dalam pengembangan pengetahuan juga terus menjadi bagian solusi yang diharapkan oleh negara masyarakat di nasional maupun di daerah barangkali begitu Pak. Terima kasih Pak Gria untuk harapannya pada beri mungkin uh, Pak Budi dan Mbak Ati, uh, bisa ya. menambahkan ya, ya terima kasih Mas Rama terkait dengan harapan kita di Brin ke depan ya karena di Brin itu kan suatu apa semacam ruangan yang baru ya suatu tempat yang baru pasti kita harus menyesuaikan gitu ya mungkin memang biasanya di awal apa itu penyesuaian itu juga memang kadang menimbulkan masalah jadi saya setuju dengan pak pak Gria jadi memang kita harus semangat gitu ya. semangat dan jangan putus asa biasanya kan hal-hal yang 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 baru ada gesekan gesekan atau penyesuaian itu juga jangan jadi masalah dan kita juga harus 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 menyesuaikan tapi juga kita punya harapan. Harapan kita kan dengan uh, kita bergabung di suatu lembaga yang besar, di situ para peneliti berkumpul, suatu kesempatan bagi kita untuk apa ya melakukan penelitian yang sifatnya kolaboratif. Memang akhirnya sebetulnya Pusi dan sudah melakukan penelitian yang holistik dan melibatkan para ahli dari beberapa hmm. uh, kepakaran yang mendukung kegiatan uh, penelitian dan ini adalah satu kesempatan bagi kita. Maka kita tidak mesti harus egois jadi kita harus saling uh, berkolaboratif dengan uh, peneliti-peneliti lain saya kira itu mas jadi ini tetap uh, uh, di awal para semangat jadi kalau ada penyesuaian pasti dan jangan putus asa dan yang buat kita adalah kesempatan untuk melakukan penelitian yang sifatnya kol kolaboratif mungkin itu mas Rama baik terima kasih pak Budi Wiana mungkin yang terakhir nih dari Mbak Ati silakan Mbak Ya, saya sepakat sekali dengan Bapak-bapak, kalau kolaborasi itu menjadi kunci penting untuk keberhasilan suatu penelitian. Dengan adanya kita masuk ke BRIN dan itu co-working space, dengan seluruh peneliti yang ada di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, sangat terbuka kita untuk kolaborasi. Dan tentunya, itu menjadi hal yang sangat menjanjikan untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian kita. Jadi, sebenarnya sedih seperti yang Pak. Uh, Anin gitu tadi sampaikan berpisah dari Kemen hmm. Sekaligus saya juga sangat uh, senang, <laughs> jadi sedih dan senang karena kita memiliki kesempatan yang jauh lebih Jadi kira-kira kita harus mempersiapkan diri lebih dengan lebih banyak belajar dan belajar lagi. tapi uh, luar biasa perpindahan ini cukup uh, membuat kita bersemangat untuk melakukan perjalanan yang lebih baik. Kira-kira itu mas. Baik, terima kasih uh, untuk harapan-harapannya nih, semoga kita semua juga uh, tetap uh, semangat di rumah baru kita nanti di Brin. Sebelum ditutup, izin mungkin kepada para uh, Bapak Ibu dari Balar maupun dari Puslit bisa menyalakan terlebih dahulu uh, videonya supaya kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu mengabadikan saat-saat ini, ini seharusnya ada backsoundnya nih, ada backsoundnya lagu Iwan Fals nih kemesraan. Soalnya Adan mas, oh iya benar, seniernya ini mohon maaf ya, karena berbersamping, di samping Masjid kita sudah diingatkan. Oke mungkin teman-teman dari panitia bisa Mbak Wina mungkin barangkali bisa memberikan aba-aba Mbak. Oke, okay, sudah diaktifkan ya, semua uh, baik dalam hitungan ketiga. Pasang senyum terbaiknya satu, dua, tiga. Oke, okay. ada tiga kali ya, sepertinya sebentar dulu ini. Baik, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, di lembar yang terakhir, di layar yang terakhir. Baik, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada para narasumber, Pak Madegria, Pak Budi Wiana, Mbak Ati, juga kepada para peserta Bapak Ibu dari Puslit Kenas maupun Balai Arkenas Indonesia dan juga masyarakat umum para peserta yang berada di Youtube. Terima kasih sekali atas partisipasinya di kegiatan diskusi bulanan tahun 2021. Semoga kita akan bertemu kembali di diskusi bulanan 2022 dengan rumah kita yang baru tentunya. Sekali lagi saya selaku moderator mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah-salah kata, Uh, mewakili seluruh panitia juga mengucapkan permintaan maaf apabila ada salah-salah dan terima kasih sekali lagi atas atensinya sampai berjumpa di rumah kita yang baru sampai berjumpa di diskusi bulanan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Waalaikumsalam terima kasih semuanya terima kasih Sama. izin live Pak, monggo Pak.